Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ruang bicara kita pada pagi ini adalah secara langsung dibawakan daripada Politeknik Sultan Azlan Shah melalui saluran Microsoft Teams dan juga YouTube, membicarakan tentang tema kita bertajuk Penerimaan Robotik Autonomi, Peluang dan Cabaran ataupun Embracing the Autonomous Robotic Opportunities and Challenges. Saya Nur Azam bin Aliman selaku moderator pada pagi ini akan membawakan kepada anda tiga orang panel yang berpengalaman luas yang diundang khas untuk membicarakan tentang perkara ini. Tanpa membuang masa, saya memperkenalkan ahli panel kita yang pertama yang sudah dikenali ramai di PISAS, iaitu Dr. Nur Rasyadi bin Muhammad Nur. Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, juga merangkap pengurus 4IR Flagship Autonomous Vehicle Politeknik Sultan Azlan Shah. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia dalam bidang mekanikal. Seterusnya menyambung pengajian ijazah sarjana dalam bidang TVET di universiti yang sama. Beliau memperolehi PhD daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang psikometrik. Okey, Doktor. Doktor Nur Rasyadi telah pun ada di talian. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar? Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, beliau merupakan seorang pakar robotik, iaitu Profesor Madya Dr. Zulkifli bin Zainal Abidin. Merupakan pensyarah di Kuliah of Engineering Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang kejuruteraan komputer dan maklumat, manakala master dan PhD daripada Universiti Sains Malaysia dalam bidang robotik dalam air. Betul ya, Doktor? Ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai underwater robotik. Ya. Beliau sangat aktif berkolaborasi dengan agensi kerajaan dan swasta sebagai penasihat dan pakar runding. Antaranya adalah Polis Diraja Malaysia di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial sebagai pakar peranti skimming, Proton Tanjung Malim sebagai penasihat dalam bidang robotik, dan juga Winflex Marketing Seria Berhad sebagai perunding sistem pemantauan ladang unggas KFC Ayamas menggunakan rangkaian tanpa wire, dan banyak lagi sebenarnya. Okey, Dr. Zulkifli telah berada di talian. Kalau boleh, Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Apa khabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Okey, seterusnya satu lagi panel yang ketiga merupakan seorang pakar dalam bidang mekatronik dan penglihatan mesin, ataupun selalunya kita sebut sebagai machine vision. Okay, beliau adalah Dr. Hassan Firdaus bin Muhammad Zaki, merupakan penolong profesor di Kuliah of Engineering Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda daripada UIA dan ijazah sarjana muda daripada Universiti Malaya dalam bidang mekatronik. Seterusnya menyambung pengajian Dr. Falsafah di University of Western Australia dalam bidang kejuruteraan Computer Vision dan Deep Learning. Okey, Doktor. Assalamualaikum, Dr. Hassan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik-baik. Okey, syukur. Okey, untuk maklumat semua ya, sebelum kita memulakan sesi perkongsian ilmu pada pagi ini, jika anda ada mempunyai sebarang persoalan, bolehlah menulis di ruang chatting di Microsoft Teams dan juga YouTube. Okeylah, baiklah tuan-tuan dan puan-puan para pelajar sekalian, kita mulakan bicara pada pagi ini dengan perkataan revolusi industri 4.0. Okey, saya suka mengambil kira pandangan daripada pengasas Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution, di mana beliau menjelaskan bahawa revolusi industri keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer,
robot pita, kenderaan tanpa pemandu dan juga perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Okay, dengan kata lain, hidup manusia akan dipermudahkan dengan bantuan robot yang bakal menjadi kawan yang akan menguruskan hal ehwal dan tugasan harian. Ini bermakna mesin akan beroperasi secara autonomi, iaitu menjadi entiti bebas yang mengumpul data dan berkemampuan menganalisis data. Okay, pada hari ini, bisa setelah pun dengan beraninya menempani cabaran dalam revolusi industri 4.0 ini. Persoalannya, sejauh manakah peranan yang telah diambil oleh PISAS dalam mendepani cabaran tersebut? Untuk mengetahui dengan lebih terperinci, saya menjemput Dr. Nora Syadi untuk membentangkan dan menghuraikan perkara tersebut. Dipersilakan, Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang berada di talian hari ini. Di pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Azam. Dr. Nur Azam, boleh dengar? Boleh. Okey. Dan saya hormati Dr. Profesor Madya, Dr. Zulkifli Zainal Abidin dan Dr. Hassan Jim Firdaus. Dr. Hassan Firdaus kerana sudi menerima jemputan daripada pihak kami lah, okay, untuk sesi webinar kita, okay, iaitu webinar OIR Positionings. Okey, bercerita mengenai cabaran dan sememangnya PISAS telah menyahut cabaran tersebut, iaitu kita menerima tanggungjawab sebagai peneraju kepada salah satu daripada cabang flagship yang telah ditubuhkan oleh Jabatan Pengajian Politeknik, iaitu Autonomous Vehicles, Drones and Robotics. Okay. Jadi cabaran sebenar kita adalah bagaimana kita nak timbulkan minat di kalangan pelajar-pelajar kita, di kalangan staff-staff, di kalangan masyarakat dan pihak industri terhadap bidang sains dan teknologi, sains, teknologi dan kejuruteraan, supaya kita boleh melahirkan pelapis kemajuan industri dan komputerisation di Malaysia. Jadi seperti mana kita sedar hari ini, segala aktiviti dan segala perbuatan kita sama ada di industri, di sektor pendidikan, sektor peladangan, di segala sektor sekalipun tidak boleh berpisah dengan computing. Jadi untuk itu pihak Politeknik, Jabatan Politeknik Malaysia telah menggariskan PowerPoint saya ini nampak. Boleh, Doktor, boleh. Boleh nampak, Doktor. Saya nak besarkan. Okey, kalau kita tengok yang di atas sekali itu adalah autonomous vehicle robotics yang diterajui oleh PISAS. Kemudian yang keduanya, kalau kita tengok secara keseluruhannya ada 10 flagship yang telah dibangunkan oleh Politeknik. Okey, itu ada wearable, retail, logistics, agriculture and aquaculture, entertainment, cyber security, halal hub, building and constructions and tourism and hospitality. So ada 10 buah institusi yang diamanahkan untuk menerajuinya dengan bantuan daripada lain-lain politeknik lah. Okey. Jadi apa tujuannya? Tujuannya tadilah kita nak menggalas tanggungjawab dan cabaran supaya pelajar-pelajar kita ni aware dengan keadaan semasa hari ini. Okay. Kita dah sampai ke era 4 Industrial Revolutions. Tapi adakah cara kerja kita, cara pemikiran kita sealiran tak dengan dengan revolusi yang berlaku pada hari ini? Jadi objektif 4AR Autonomous Vehicle Flagship ni, pertama sekali kita nak create an awareness of the 4
industrial revolution in autonomous vehicles and its implication to the institution, communities and industries. Kita nak menyedarkan pelajar-pelajar kita, menyedarkan masyarakat di sekeliling kita bahawa kita hari ini telah berada dalam industri 4.0. Kita tidak boleh selesa dengan industri 3.0 yang telah kita lalui sebelum ini. Okay? Dan kemudiannya kita nak deploy and develop technological application in existing local communities and industry to embrace the 4IR phenomenon. Okay? Setelah masyarakat, setelah pelajar dan komuniti kita disedarkan tentang perkara ini, maka kami ahli jawatankuasa PISAS AV team ini akan memulakan projek kami, iaitu untuk buat masa sekarang ni kita telah dalam proses nak membangunkan satu pasa robot lah, okay, satu kenderaan menghantar pesanan lah. So kami sebenarnya satu tim yang baru lah, kalau kata pucuk-pucuk muda lah, baru nak belajar-belajar, baru nak berjinak-jinak dalam dunia autonomous ni. Okay, so ini saya nak share kita punya organisation AV. So kita ada perceptions and data collections, localization, design and artistics, motion control, navigations, autotronic and vehicle system, dan kita ada juga teams dari cluster vehicle dynamics and fabrications. Jadi kami masih dalam proses belajar, dan ini pun satu cabaran juga bagi team ini, di mana sebelum ini kita hanya kita fokus pada PMP dan sekarang tiba masanya untuk kita tenggelamkan diri kita dalam research and innovations. Supaya apa? Supaya pelajar-pelajar kita yang kita bakal lahirkan nanti, graduan-graduan yang kita lahirkan nanti, mereka tidak tertinggal dalam arus revolusi 4.0. Okey, atas maksud tu, maka kita telah merangka empat teras dalam action plan kita. Itu teras pertama adalah kita nak kukuhkan takdir urus sistem pendidikan ke arah 4IR autonomous vehicles. Okay, especially di PISAS ni lah. Kemudian kita nak tambah baik ekosistem pendidikan berteraskan 4IR dan membangunkan bakat-bakat berkemahiran tinggi dalam mengharungi cabaran 4IR autonomous vehicle ni. Dan yang keempatnya, kita nak mantapkan penyelidikan inovasi berteraskan 4IR. Jadi atas maksud tu jugalah hari ini kita berkolaborasi dan bersahabat dengan UIA. Sebelum ni kita pernah bekerjasama dengan UiTM, UTM, UMP. Jadi kita nak luaskan lagi jaringan kita supaya kita dapat mantapkan lagi knowledge and skill kita, especially dalam bidang autonomous vehicles. Okay, saya diberi masa 10 minit ya sebenarnya. Okay, ini adalah kita punya team member lah. PISAS menerajui flagship ni. Kita dibantu oleh Politeknik Kulim yang mempunyai kepakaran dalam bidang drones, dan kita juga dibantu oleh Politeknik Shah Alam dalam bidang robotik, dan kemudiannya Kolej Komuniti Kepala Batas bagi teknologi hybrid. Okey. Okey, ini kita punya planning kita lah and development path kita. So untuk stage yang pertama, kita berusaha untuk bangunkan satu delivery robot. Dan untuk setakat ni kita telah melalui fasa pembangunan secara fizikal, dan kita telah bangunkan juga sistem-sistem elektrik dan elektronik. Cuma kita ada sedikit kerumitan, sedikit masalah nak integratekan hardware dan software tu. Dan kita berharap tahun ni kita dapat siapkanlah
kita punya pasal robot tersebut. Dan kemudiannya kita untuk stage kedua kita akan cuba bangunkan sebuah buggy, autonomous buggy car. Dan yang terakhir sekali untuk fasa yang ketiga, iaitu kita jangkakan berakhir pada tahun 2023. Kita berakhir dengan sebuah penghasilan sebuah driverless car lah. Fully driverless car. Okay, so kita mula pada tahun lepas, okay, pada awal tahun lepas 2020, dan kita target pada 2021 ni kita ada sebuah buggy car lah. Walaupun ada sedikit kekangan dari sumber keuangan, tapi kita usahakan juga. Dan untuk tahun depan kita try untuk bangunkan sebuah AV platform, car platform. Dan last sekali kita punya tu adalah sebuah kereta driverless car lah. So untuk development stage for AV parcel ni, seperti mana saya sebutkan tadi, kita dah melalui level 1, iaitu kita team ni telah berkursus dan kita telah belajar basic knowledge tentang AV system, dan kita dah belajar how to solve the problem with the environment interactions. Dan sekarang ni kita punya apa masalah kita adalah solve problem with the high technology system and challenging environment. Okay, itu masih dalam kebuntuan lagi lah. Okay, ini adalah gambar rupa bentuk robot tersebut. Okay, dan antara peralatan basic yang kita ada adalah LiDAR, RTK GPS, internet. Okay, kita pakai kamera. Okay, walaupun nampak agak kita bermula daripada basic, tapi kita terus buat yang bagi kami heavy lah. Okay, so ini adalah kita punya framework ataupun structure bagi pembangunan AV fase tersebut. Okay, framework dia. Jadi untuk progress setakat ni, itulah yang tim AV PISAS berjaya laksanakan lah dalam masa lebih kurang setahun ni. Jadi kita masih lagi dalam peringkat awareness. Kita sama-sama satu tim create event-event awareness ni supaya pelajar-pelajar kita ni nampak bahawasanya kerjaya mereka di masa hadapan ni begitu mencabar. Jika mereka tidak lengkapkan diri mereka dengan knowledge dalam bidang computing, bidang IoT, di mana mereka tidak boleh hanya berbangga dengan knowledge dan skill yang mereka ada dari segi hardware sahaja. Kalau kita belajar automotive engineering di politeknik ni, sudah tentu pelajar itu boleh overhaul engine. Dia boleh tukar parts, boleh diagnose apa masalah. Tapi pelajar-pelajar ini juga mesti tahu bagaimana mereka nak connect kenderaan tersebut dengan internet, dengan software, supaya mereka dapat hasilkan bukan sahaja kereta yang berprestasi tinggi, tapi kereta yang selamat, kereta yang smart, kereta yang dapat meningkatkan dari segi safety lah. Jadi hari ini bila bercerita tentang 4IR, kalau dari sudut vehicles, smart vehicles, maka tidak boleh pelajar ataupun kita sendiri tidak boleh lari daripada mesti ada knowledge tentang coding, tentang software development, supaya sebenarnya bukan kita nak susahkan diri kita, tapi sebenarnya untuk senangkan diri kita. Kalau kita lihat sejarah revolusi perindustrian pertama pun, ketika itu bermula sekitar 1780-an,
Di mana apabila tercetus sahaja revolusi tersebut, maka dengan sendirinya terhenti sistem perhambaan manusia dengan manusia. Sebelumnya ada revolusi ini, kalau kita lihat pada sejarah, manusia dijadikan hamba untuk melakukan pelbagai kerja-kerja, walaupun kerja itu kerja yang remeh, apatah lagi kerja yang berat. Maka manusia dijadikan hamba. Apabila manusia telah berubah pergantungan kepada jentera dan mesin, maka tidak ada lagi sistem perhambaan selepas itu. Dan berlakunya revolusi industri kedua, ketiga dan hari ini keempat. Sebenarnya revolusi industri ini telah banyak menyenangkan kehidupan kita, mensejahterakan kehidupan kita. Jadi untuk itu kita tak boleh tidak harus menerima, harus memandang ke hadapan dan menerima kehadiran especially dunia autonomi ni kan, dunia yang hanya menerima arahan daripada kita. Sebab itu seperti mana yang Dr. Azam ceritakan tadi, dunia hari ini adalah dunia yang menggunakan kapasiti otak secara maksimum. Dan adanya istilah baru yang saya dengar tadi, neuroteknologi kan. Kita nak supaya peralatan ataupun alat, mesin, jentera yang kita bina itu boleh berfikir seperti mana manusia berfikir. Boleh buat keputusan seperti mana manusia buat keputusan. Dan salah satu lagi ilmu yang tidak boleh lari yang perlu diajar pada pelajar kita adalah artificial intelligence. Bagaimana kita didik mereka, ajar mereka supaya mereka jadi bijak, pandai. Begitu juga kita kena ajar mereka supaya mereka boleh ajar mesin-mesin mereka, kan, ajar kereta mereka, ajar rumah-rumah mereka, kan, pertanian, perladangan mereka pun jadi bijak. Jadi kita tak ada banyak masa untuk bagi tumpuan, kan, kita nak monitor 100%. Jadi bila kesedaran ini timbul, maka kita ada banyak masa untuk melakukan perhambaan kita kepada selain daripada pekerjaan, kepada manusia, kepada pencipta kita, kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu sahajalah perkongsian saya pada pagi ini. Macam mana, Dr. Azam? Okey, terima kasih Dr. Nur Asyari di atas penerangan yang diberikan. Sekarang ini saya tengok di MS Team sudah pun ada lebih kurang 90 lebih penonton, dan juga di YouTube ada 100 lebih. Okey, agak ramai ya. Okey, Dr. Nur Asyari, saya telah ada menerima satu pertanyaan daripada seorang pelajar melalui grup WhatsApp. Soalannya adalah, bila teknologi menguasai, ramai hilang pekerjaan. Apa pandangan doktor? So, boleh doktor ulas sikit? Okey, itu memang tak dinafikan lah. Hilang pekerjaan yang konvensional lah bagi saya. Tapi sebenarnya 4IR ini mewujudkan lebih banyak pekerjaan yang kita tidak jangka-jangka kan. Sebelum pandemik, tak ada pun orang fikir nak hantar makanan kan. Pakai Foodpanda lah, GrabFood. Lepas tu, sebelum ni pun ada pensyarah, dia hanya mengajar sahaja. Dia hanya buat satu kerja sahaja. Tiba-tiba dia buat kerja sebagai pemandu teksi. Dan dia happy sebagai pemandu teksi. Dengan adanya healing grab car kan. Jadi dia dengan adanya artificial intelligence ni, bila kita berjaya bangunkan satu sistem yang boleh menyenangkan kehidupan kita. Kita tahu pelanggan kita dekat mana, berapa minit lagi nak sampai, berapa kadar bayaran. Jadi kehidupan kita sebenarnya semakin smart. Okay? Jadi kita kena mengubah mindset kita. Kita pun kena jadi lebih smart daripada sistem smart tersebut. Dan pelajar-pelajar hari ini, mereka kena fikir apa lagi yang tidak kena dalam dunia ini. Apa lagi masalah yang tak settle lagi. Mereka tidak boleh hanya berada di dalam zon yang selesa. Hanya dengan handphone,
24 jam dengan handphone. Jadi kita kena latih pelajar kita supaya ada critical thinking dan ada knowledge tentang problem solving. Kerana dua perkara ni, iaitu problem solving and critical thinking dan computational thinking ni adalah merupakan satu aset yang paling diutamakan oleh industri hari ini. Jadi jangan salahkan revolusi industri ini. Cari di manakah kekurangan yang ada pada diri kita dan kita baiki. Itu pendapat saya lah. Mungkin. Okey, terima kasih Dr. Nora Syadi. Daripada pembentangan tadi, saya dapat simpulkan bahawa ada empat peringkat yang dirancang oleh PISAS, iaitu acquiring relevant knowledge, creating awareness, application in action and knowledge sharing. Dan ada empat projek yang telah dibentangkan tadi, iaitu delivery robot, buggy dan juga driverless car. Okey, seterusnya kita balik kepada panel yang kedua. Industri 4.0 mencakupi penemuan pelbagai teknologi baru seperti automasi, Internet of Things ataupun IoT, analisis dan big data, simulasi, integrasi sistem, penggunaan robotik dan cloud yang bakal merancakkan kemajuan landscape dunia moden. Revolusi ini menandakan kemunculan sistem fizikal cyber melibatkan keupayaan baharu sepenuhnya bagi manusia, mesin dan kaedah baru teknologi. Dengan kata lain, teknologi automasi itu dilihat sebagai keupayaan teknologi yang tidak perlu melibatkan manusia secara langsung. Jika dipisas, ia dikaitkan dengan kereta berautonomi tanpa pemandu. Ada satu teknologi yang agak unik dan jarang diperkatakan, iaitu robot kapal berautonomi ataupun dipanggil sebagai autonomous vessel robot. Untuk itu, untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan vessel autonomous robot ini, saya mempersilakan Profesor Madya Dr. Zulkifli bin Zainal Abidin untuk membentangkan dan menguraikan bagaimana robot ini dapat memberi manfaat kepada manusia dan apakah pula cabaran untuk membangunkannya. Dipersilakan, Doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar ya? Okey, saya nak sambung sikit lagi daripada kupasan daripada Dr. Syadi tadi mengatakan bagaimana kita nak membawa revolusi 4IR ni kepada masyarakat dan diri kita lah. So, sebagai pesarah, saya letak kita pada kedudukan sebahagian daripada contoh pada pelajar lah. So, macam soalan tadi mengatakan macam mana kita adakah peluang pekerjaan itu akan mengganggu atau tidak. Saya boleh tunjuk sendiri contoh. Untuk pengetahuan, saya duduk di Penang tapi saya bekerja di Gombak. Saya selalu ulang-alik. Sebelum ini, saya perlukan bibik untuk memantau 5 orang anak saya lah. Okay. Kemudian dengan sistem kita mengajak IoT dan sebagainya, so apa saya buat, saya install satu rumah saya sistem IoT sendiri. Kita boleh buat sendirilah sebenarnya benda ni. Saya share background. So dengan adanya sistem macam ni, okay, dengan ada sistem macam ni, dia memudahkan kerja saya daripada saya kena minta bantuan pada bibi. Automatically sistem bangunkan anak saya di rumah, pukul berapa lampu tutup, berapa kamera on sendiri bercakap dengan anak saya secara automatik. Kemudian bibik saya serahkan kepada orang tua saya untuk menjaga orang tua. So macam itulah rantaian pekerjaan akan berubah. Okay, so pesarah pun kena bukan sahaja mengajar tapi membawa teknologi ke rumah juga. Macam tengok saya di rumah saya ni kan, kek ni kan. So board pun saya bawa ke rumah untuk saya siapkan dan jual kepada customer lah. Okey, so kita merancang bagus tapi pesarah juga terlibat dalam membawa teknologi kepada pelajar, tunjukkan contoh. Okey, saya boleh pergi pada slide saya sekarang. Boleh saya share screen? Okey, saya share seluruh screen. Okey, boleh nampak? Boleh, Doktor, boleh. Okey. So, saya intro sikit lah. Terima kasih intro tadi itu. Sebenarnya sejarah saya 5-6 tahun lepas dah lama dah saya dah lupa dah
projek dengan apa PDRM, IoT semua ni sebab 2-3 tahun lepas saya fokus kepada unmanned system. Okey. Saya juga terlibat dalam apa membuat pertandingan autonomous car di Malaysia bersama Mari 2019. Kita nak buat 2020 tapi tak boleh due to COVID. Kemudian saya juga terlibat dalam, you all tahu rasa kot, Robocon Malaysia, siapa yang host, which is URA and then Petrosan dan sebagainya, dan itu sebahagian daripada kompetisi yang saya lakukan sekarang. Research grant saya terlibat daripada di udara, di darat dan di laut lah, semua saya ada research grant yang terlibat aktiviti macam ni. Subjek yang saya mengajar, robotik hardware, remote sensing, telemetry system, data data, sistem interfacing. Okay. Kemudian untuk memahami adakah sistem yang kita bangunkan itu boleh diterima di industri, saya juga terlibat dengan beberapa persatuan lah, SAE Malaysia sebagai ESCO member dan Ocean Engineering juga. So di situ saya dapat maklumat berkenaan dengan polisi dan hala tuju negara lah. Instead of saya syok sendiri mencipta sesuatu, rupanya ada polisi yang tidak inline dengan apa yang saya fikirkan. Okay, antara aktiviti saya, dulu-dulu memang saya rajinlah bersama student, tapi sekarang saya lebih fokus pada industri produk dan menulis buku dan juga kerja masa lapang saya. Saya suka naik motor lah, pergi off-road. Sekarang ni dah lama rasa, itulah harap-harap PKP cepat buka, kita semua boleh beriadah semula. Okay. Alright. Ini untuk yang saya katakan tadi, ada dua society yang saya terlibat. Bagi saya ini penting untuk kita tahu apakah hala tuju di masa hadapan. Terutamanya kalau kita nak apa deploy sistem tu di Malaysia sendirilah. Society SAE yang saya terlibat di peringkat Malaysia sajalah. Di situ kita ada beberapa yang terlibat seperti Myros dan Mari. Di sana saya dapat maklumat yang apa boleh katakan terkini lah untuk pembangunan sistem. Adakah ianya inline dengan apa polisi kerajaan. Untuk bahagian maritim di Malaysia agak baru. Okey, degree autonomi dia berbeza dengan autonomous car yang you all sedia tahu, saya rasa dia ada sehingga ke peringkat 5, tapi untuk autonomous ship dia cuma ada peringkat 4 saja. Okey, sebab autonomous ship ni dah berlaku dah lama dah. Kebanyakan kapten sebenarnya di lautan, bila di tengah laut dia cuma tekan saja, automatically dia pergi satu tempat ke satu tempat, macam kapal terbang, macam kapten kapal terbang jugalah. Cuma kereta ni agak baru, kita tak ada pemandu teksi yang selama ni tekan saja sampai. So SAE dah apa membuat penilaian lah, beginilah yang masa depan yang sepatutnya dibangunkan di bawah SAE. Untuk autonomous vehicle, okay, saya buat kanan kiri supaya orang lebih mudah faham apakah perbezaannya. Okay, kita kategorikan yang saiz dia lebih apa tak lebih besar daripada manusia lah. Maksudnya manusia tak boleh naik pun sistem tu. Okay, daripada skala yang agak kecil. So kadang-kadang kita panggil dia apa AGV, kadang-kadang kita panggil dia apa nama delivery robot. Ini pun ada yang terkini kita panggil dia makcik Kia robot. Okay. Untuk saiz yang sama, untuk vessel agak kecil 1 meter hingga 2 meter dan kadang-kadang ada setengah meter yang boleh kanan tu. So dua-dua projek atas tu adalah projek kami lah di UAE, yang kanan tu projek PhD saya dahulu. Lebih kepada untuk membuat fieldwork, mengambil bahan data lah di air. Yang row yang kedua, saiz dia agak besar sikit. Okay, yang macam you all punya flagship, kita nak buat bagi kan contohnya. So yang apa yang you nampak belah kiri tu, dia lebih kepada penggunaan di tempat yang terkawal. Maksudnya kemungkinan di dalam politeknik sendiri, okay, di mana semuanya telah diberitahu sedia maklum kawasan itu digezetkan untuk laluan dan sebagainya. Okay, segala apa, masalah pelanggaran kepada manusia apa semua, polisi itu ditetapkan oleh ditetapkan sendiri oleh pengguna di tempat itu, contohnya politeknik sendiri. Sekiranya berlaku kemalangan, siapa yang bertanggungjawab? Okay, begitu juga di air. Kalau saiz-saiz besar sikit di bahagian apa penggunaan di boat, di taman rekreasi contohnya, sekiranya berlaku pelanggaran dan semuanya, dan siapa perlu bertanggungjawab. Okay, yang lowest bawah sekali itu, yang itu adalah penggunaan yang boleh katakan risiko dia agak tinggi, di mana dia digunakan di lokasi yang melibatkan aset ataupun manusia. Okay, yang agak
boleh katakan sekiranya berlaku pelanggaran ataupun kematian, siapa yang perlu bertanggungjawab. Okay, so setiap level ni adalah boleh katakan dia bergantung kepada siapa yang akan berada di sekeliling tu dan apa polisi yang terlibat untuk kita bangunkan sistem tu. Okay? So contohnya kalau di belah kanan, kalau kapal tu di laut dan dianya berlanggar dengan kapal lain ataupun berlaku kecurian lanun di Somalia contohnya, siapa yang perlu bertanggungjawab? Adakah syarikat insurans ingin bertanggungjawab? Okay? Sebab tiada pemantauan secara fizikal. Okay. So bagaimana pula dengan sistem macam ni? Adakah kita panggil dia autonomous atau tidak? Yang belah kiri ni di Malaysia agak baru. Okay? Saya boleh tunjuk sini contoh di YouTube. Bayangkan mesin-mesin kota. Bayangkan mesin-mesin kota yang berada di di Malaysia boleh ditambah baik. Okay. Saya rasa ini adalah hasil pekerjaan yang perlu diwujudkan kepada TVET. Okay. Mana you all lebih kepada maintenance and installation of system untuk untuk so kita cukup buat installation kepada unit-unit yang sedang ada di pasaran. Dr. Zul, ada masalah di talian, tak dengar suara. Itu yang bahagian sorry. Itu berada di darat. Bagaimana pula yang berada di laut? Berada di laut, Raymarine System. Ini pun salah satu sistem autonomous. Kebanyakan bot-bot yang berada di di laut, especially bot-bot mewah, mereka telah membuat sistem integration begini, di mana mereka boleh pergi satu tempat menggunakan peranti di handphone saja. Okay? Sistem ini pun saya ada di UAE. Kita cuba dan kita nampak ianya memang efisien. Dan sistem integration dia ni seperti autopilot, you all cuma menambah lagi beberapa string untuk communicate dan control dia sepenuhnya. Okey, adakah kita panggil ni juga adalah autonomous robotic? Okey. So dua-dua apa produk you nampak belah kanan dan kiri ni boleh kita kategorikan sebagai robotic sekiranya ianya bukan dikontrol secara remote, malah ia juga membuat beberapa pekerjaan secara automatik. So ilmu untuk sistem integration, okay, penambahbaikan kepada data collection dan mechanical system adalah membuat you menaikkan level dia daripada unmanned, daripada remote control kepada robotik dan autonomous system. Okay, contohnya kalau you beli retrofitting kit ni, dia cuma dapat membantu bergerak pada tempat-tempat secara tepat. Tetapi bagaimana pula mesin-mesin yang lain untuk bergerak secara autonomous? Sekiranya politeknik juga boleh pergi ke arah ini, benda membuktikan kebolehan tenaga pakar TVET untuk membantu petani-petani upgrade sistem-sistem sedia ada daripada totally purchase the whole vehicle. Okay. Kita nak buat perbincangan sikit. Okay. Ramai dah sedia maklum iklan yang menunjukkan bagaimana robot boleh digunakan di restoran. Okay, dibawa oleh Canon Robotics Malaysia. Ini bukan buatan Malaysia. Ia diimport daripada China. Dia untuk kegunaan welcoming robot, robot di hotel, disinfect robot, delivery robot. Ianya tak digunakan untuk sebagai pengganti doktor di hospital. Nurse tak boleh lagi. Sebab ianya melibatkan polisi yang agak ketat, Medical Device Association dan juga FDA dan SIRIM. So mereka hanya menggunakan ini kepada kegunaan selain daripada di hospital. Okay, kat sini kita lihat belah kanan pula adalah produk-produk tempatan yang sedang dibangunkan. Contohnya DL Automation, you all tahu. Okay, Farmo untuk buat agriculture. Idea Spark juga memang boleh katakan agak aktif dan seroning. Dia buat pelbagai jenis seperti DF Automation. Ada dua, we have two new player on top. Belah kanan tu Hello World Robotics, itu hampir sama delivery robot that you all cuba buat, delivery robot outdoor. Okay? Dan belah kiri Akar Indah Engineering.
cuba buat robot untuk penggunaan di pasar borang contohnya. Dan di UAE kami berkolaborasi dengan Prostate ini buat medical robot perlukan kelulusan untuk MDA dan FDA Prof. Ini agak mencabarlah bagi kami. So kat sini saya lihat peluang pekerjaan TVET agak luas. You all boleh pergi ke dua-dua tempat sama ada you nak jadi manufacturer ataupun you nak menjadikan sistem yang diimport tu, you all integrate semula untuk kegunaan restoran di tempatan. Okay. Bagaimana pula survival company-company yang belah kanan tu? Okay. Katakanlah saya dapat quotation daripada company Kinbot. Dia memang saya dapat dah quotation dia dalam RM25,000 hingga RM30,000 saja. Kalau you contact robot-robot di belah kanan tu harga dia RM60,000. Hampir RM50,000, hampir 50% lebih mahal daripada yang diimport. So di sini peluang boleh katakan agak saingan agak sengit lah untuk you nak compete produk-produk diimport. So saya tinggalkan ni pertanyaan untuk you fikirkan lah. Tapi saya nampak di sini peluang untuk pekerjaan politik TV, you berada di pada dua-dua pihak. Okay? Okay, saya ada beberapa projek yang ingin saya share di Qt. Sebelum saya pergi ke autonomous nanti, saya rasa better saya skip dulu lah. Saya nak siapkan dulu saya punya mission. Nak beri maklumat apa itu autonomous surface vessel. Last kali tengok apa projek di Qt. Okay. Okay. Autonomous surface vessel. Okay. Saya ini sejarah ni, ini 10 tahun lepas saya rasa. 2009 saya ingat agak lama dah amat ni. Mana projek PhD saya untuk membuat data collection. Okey, ini projek tahun 2010. Okay, saya dipanggil oleh JPS untuk mengukur kedalaman air di Kuala Ketil. Di mana biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh manusia menaiki bot untuk pergi pada satu titik ke satu titik dan membuat report kepada Jabatan Perbaikan dan Saliran tentang kedalaman yang telah diambil oleh pengusaha ngorek pasir. Okay, dengan menggunakan robot, tiada lagi masalah tontor mengganggu pekerjaan manusia tadi sebab data itu telah dihantar directly kepada ofis pegawai. Okay. So dengan mudah kita boleh menggunakan sistem begini, hantar data, maklumat tanpa ada masalah birokrasi di antara pekerja dan juga tontor tadilah. Okay. So sistem ni amat memudahkan. Okay. So sejarah surface vessel ni, kalau you boleh tengok kat sini, dia yang memulakan teknologi ni, biasanya kalau kita lihat berada peperangan dan juga di aero angkasa, begitulah kebanyakannya teknologi yang kita lihat sekarang. Contohnya macam autonomous car, you all kan. Kita tengok bermula daripada DARPA. DARPA Challenge, pertandingan autonomous car. Okay, DARPA Challenge dia start meletup apabila robot daripada desert kereta tu diubah. Daripada pertandingan di padang pasir saja diubah kepada pertandingan boleh bergerak daripada LA ke Las Vegas. Okey, pertandingan DARPA tu dibayari oleh military lah di US. Dan kemudian sehingga hari ini dia dah berlaku banyak revolusi. Begitu juga unmanned surface vessel, dia bermula dengan penciptaan submarine dah lama, okay, dalam peperangan. Kemudian ada officer dia ubah sikit submarine tu kepada agak terapung sikit dan dia panggil sistem ni di antaralah unmanned vessel, okay, dia submissible di antara. Okay. Kemudian di US mereka menggunakan jet ski, mereka membuat modifikasi kepada jet ski, letak RC control saja dan dia digunakan untuk latihan menembak. Daripada tertembak manusia yang bawa jet ski tadi, dia gunakan RC saja, dia berkontrol dan dia boleh buat latihan menembak. Okay. Kemudian dari situ ada lagi projek yang mereka tengok ni juga adalah potensi untuk digunakan dalam peperangan, bukan saja untuk latihan. Okay. Kemudian universiti yang pertama sekali terlibat dalam projek itu adalah MIT,
Pada usia 94, pada 94 mereka mengubah suai kayak. Okey. Okey, di Malaysia saya rasa kebanyakan universiti bila nak mula projek Amin Excavation ni mereka pun start begini. Mereka beli yang sedia ada, tambah beberapa motor dan you cuba gerakkanlah. Okey. Tapi itu tahun 1994, harap teknologi yang kita ada sekarang ni terus melonjak ikut apa keadaan semasa macam mana yang Politeknik Pisah buat sekarang ni, daripada buat robot yang biasa-biasa, terus beli Velodyne, terus beli proper IMU semuanya dan kita follow the current trend. Okay. Kemudian mereka ubah daripada kayak kepada katamaran tahun 1997 setelah 10 tahun dan mereka punya sistem dah bertambah baik. Masa tu controller, autopilot semua ni tak ada. Bayangkan sekarang ni kita ada autopilot untuk buat drone robot mudah, beli pasang program sikit je dah siap. Dulu-dulu tak ada. Okay, so MIT terlibat daripada buat controller dia sehinggalah dia boleh dikatakan kategori fully autonomous. Okay, so beberapa tahun ni kebelakangan 5 hingga 10 tahun kebelakangan ni dah banyak produk-produk di pasaran menggunakan teknologi ni lah. Okay. Dia daripada manusia sendiri perlu mendayung ataupun membawa bot ataupun nelayan, sekarang hanya menggunakan robot untuk memantau dan mengambil data-data di air. Okey. Okey. So ini antara produk-produk yang lain dah boleh terhasil dengan Amin Excavator. Okey, so boleh gunakan ini juga sebagai pelampung yang bergerak. Boleh kontrol guna joystick, bergerak pergi kepada orang yang lemas tadi dan selamatkan dia. Yang kanan ni pula untuk pergi memancing, gerakkan robot tu ke sana, dia akan deploy makanan dia, lepas tu dia ada sonar. Dia tengok kalau jumpa ikan kerapu baru kita mancing. Kalau jumpa ikan bilis saya mancing. Ah ha, macam itulah lebih kurang. Okey. So teknologi ni digunakan juga untuk siapa yang apa gadget savvy lah. Okey kan? Okey. Okay. Ini antara aplikasi yang boleh digunakan untuk surface vessel mengambil data-data begini di air lah. Okay, untuk memahami sistem surface vessel ni, ianya tak banyak beza sangat dengan yang berada di darat. Okay, autonomous car. Yang pertama kita kena faham hal design ataupun reka bentuk tu sendiri. Macam you all akan membuat pilihan. Kalau bagi sistem ni ada lain. Kalau kereta saiz Myvi saiz dia lain. Kalau bus dah jadi lain. So, sama juga untuk vessel kita kena faham ada vessel yang kecil, buat nelayan ataupun kapal sebesar kargo. Okay. Yang kedua kita kena faham propulsion system. Kalau kereta dia pakai differential ataupun 4x4 propulsion untuk surface vessel ni, biasanya dia gunakan enjin macam apa, mini kota, dia guna propeller. Yang ketiga, navigation system kita kena faham. Jadi robot automatically, controller dengan sistem navigasi adalah satu perkara yang wajib. Nombor empat, adakah robot yang kita cipta tu untuk buat data collection ataupun pergi satu tempat ke satu tempat saja? Contohnya membawa orang ke satu tempat ke satu tempat. Kalau dia juga melakukan fieldwork, maksudnya dia mengambil data collection untuk buat mapping dan sebagainya. Nombor lima, data transmission adalah boleh katakan kategori yang amat kritikal lah. Sekiranya berlaku apa-apa masalah, data mesti dihantar kepada ground station. Last sekali, power management. Tak guna kalau robot canggih tapi boleh operate 15 minit saja. Contohnya drone-drone yang murah lah. Baru nak ambil gambar 5 minit, bateri dah habis. Okey, dah habis, tak boleh run lagi. Itu pun perlu diambil kira. Ini adalah 6 komponen yang saya akan tunjukkan lepas. Okey, ini. So, hal ini standard lah. Mana-mana surface vessel, bentuknya sistem yang perlu ada begini. Yang pertama, hull design. Hull design ni dia bentuk katamaran. Dia ada dua. Okey, belah kanan dan belah kiri kita panggil katamaran. Hull design dia katamaran sebab dia nak lebih stable. Kalau satu saja dia agak bergoyang lah. Okey, nombor dua, propulsion system. Dalam kes ni dia pakai jet thruster. Okey. So, nombor tiga, navigation system. Dia ada apa, sama ada wireless LAN ataupun RTK GPS. Untuk membuat apa nama kiraan kepada precision mapping pergerakan GPS itu.
Nombor empat, data collection. Apa yang dia buat sini? Okay. Tujuan dia adalah untuk collect depth sensor ataupun subscan sonar di dalam air. Apa yang berlaku di dalam air? Kedalaman dia, ikan dia, salinity dia, kemanisan dan turbidity dan sebagainya. Okay. Nombor lima, data transmission. Nah, ini amat penting. Di air tak sama macam di darat. Di darat, kalau you test satu sistem tu jarak dia sampai 10 km, di air kemungkinan dia boleh drop sampai 1 km saja. Sistem yang sama, di air boleh drop daripada 10 km kepada 1 km saja. Ini antara cabaran bidang communication. Okay, last sekali, power management. Bagaimana kita nak make sure robot yang kita bangunkan itu cukup untuk digunakan di field work lah. Okay, ini saya ajar detail. Yeah, macam ni dia punya bentuk. Ada yang katamaran, ada yang bentuk kayak, okay. Ada yang bentuk monohull. Monohull maksudnya satu hal sajalah, dia agak bergoyang macam ni lah. Okay. Ada yang bentuk silinder, ada yang bentuk macam ni pun ada. Ini dia buat untuk cuci tumpahan minyak. Okay. Ada yang bentuk U-shape dan macam-macam bentuk. So setiap bentuk ni, dia memainkan peranan. Okay. Apa yang saya akan bawa beberapa slide lepas ni, size surface vessel boleh kata kategori portable kategori. Okay, vessel ni dia macam you all juga. Ni macam delivery level lah. You all ada buat delivery level, you all ada buat bagi. Bagi saya assume macam boat yang size 5 meter lah. That's bagi lah. And then kereta ataupun lori yang besar kan, itu macam kapal besar. So apa yang saya bawa dalam workshop ni lebih kepada size yang portable tadi lah. Di peringkat you all development, apa nama, delivery robot tadi tu. Okay, saiz kecil yang saya bawa. Yang kedua, you kena faham propulsion system dia. Propulsion system, ada yang pakai jet, ada yang pakai propeller, ada yang pakai thruster, berbeza. Sama juga macam you all buat apa nama delivery robot tadi. Ada yang gunakan mechanism wheel, ada yang pakai pelbagai jenis actuator. Berbeza untuk pergerakan robot itu sendiri. Okay. Ada juga robot di laut boleh bergerak menggunakan ombak itu sendiri. Dia ambil ombak itu sebagai tenaga untuk dia bergerak. Jadi macam terapung dan dia bergerak sendiri ikut gerak ombak. Ada juga yang menggunakan angin. Ini kita sedia maklumlah, ada macam kapal layar kan. Ha, yang ini pun dia menggunakan belting system untuk dia bergerak. So setiap pergerakan ni you perlu design mechanical yang berbeza. Okay. Ada juga yang bergerak secara hover. Okay. Ni macam ni. Belah kiri atas ni. Ada juga bergerak secara enjin. Yang ni yang standard lah. Ada juga bergerak secara kincir. Secara kincir. Ada juga yang bergerak secara mini slime water pump. Okay. Okay. Ini juga, yang ni salah satu contoh. Dia bergerak menggunakan robot yang bergerak pada saiz kecil. Menggunakan angin. Okay, kita faham tadi. Yang pertama, you kena faham hal design. You dah faham bentuk you nak buat bagi ke, you nak buat delivery robot. Lepas tu, you kena faham propulsion dia. Propulsion you all ni, you nak bergerakkan robot tu pada environment yang mencabar macam di planet Mars. Contohnya, you pakai tayar berbeza. Macam ni pun, untuk bergerak di atas paya contohnya, saya tak boleh pakai terasa nanti saya punya pergerakan akan tersangkut dengan selot. So saya kena pakai yang jenis hover tadilah, macam terapung saja kan. So perbezaan nombor satu dan dua tu, satu ada design isah, nombor dua propulsion yang untuk kegunaan di lokasi itu sendiri. Okay. So nombor tiga, navigation and control. Ini yang paling penting. Ini the brain lah. Okay. Di laut kita terikat dengan sistem, bukan di laut tak ada traffic light. Di laut tak ada traffic light, di darat berbeza. Tapi di laut kita terikat ada tiga rule yang diwajibkan sekiranya sistem tadi letak di laut. Kalau di tasik tak ada masalah. Kalau di sungai tak ada masalah. Di laut ni macam mana kita nak mengelak? Apa dia punya undang-undang dia? Lampu yang saya kena letak, port starboard. Dan kalau saya jumpa bot, siapa yang perlu mengarah, dia nak pergi kanan, kena pergi kiri, dan semua tu ada dia punya rule. Kita panggil call rights rule. Okay. Begitu juga dengan di darat, you kena faham keseluruhan undang-undang di jalan raya. Begitu juga di laut.
Okey. Ini contoh basic. Siapa pun boleh beli sistem macam ni di Shopee dan di Lazada. Okey. Letak sistem macam ni, you letak kamera, then you kata ini remote boat lah. RC boat. Sama juga macam drone. Letak drone yang boleh control, yang panggil dia remote drone lah. Okey. Tapi bila you nak jadikan sistem tu autonomous. Autonomous sistem dia perlu ada beberapa lagi elemen yang dia bukan sengaja dikawal dengan mudah kanan dan kiri saja. Dia akan seperti drone yang terbang, dia boleh bergerak pada satu titik ke satu titik selepas kita program dan membuat beberapa data analisis dan hantar kepada ground station. Okay. So daripada robot yang simple tadi, kita upgrade tambah beberapa komponen macam we all buat tadi tu. Kena ada kamera, ada GPS, ada kompas, semuanya kena letak dan dia jadi autonomous. Okay. So kita panggil sistem ni retrofitting kit. Sebenarnya delivery robot, kalau kita buat daripada kosong, kemungkinan kita punya bentuk tak ada estetik, semua kotak-kotak, bentuk dia kotak-kotak, tak cukup cantik. Okay. Sebagai orang yang terlampau teknikal, kita tak fikir dia punya design cantik tak cantik untuk dijual. Okay. Kemudian kita buat sistem retrofitting. Kita beli bagi, kita beli kad, memang dah cantik. Okay, sistem dia kita sorokkan dan baru kita nampak presentable. Kalau kita buat from scratch, semuanya nampak rangka, tak tutup elok-elok dan jadi macam apa benda orang tanya ni, ini dah siap ke belum? Okay, itu salah satu cabaran lah. Ini contoh sistem yang boleh dibangunkan dengan mudah dengan ciptaan autopilot dari sini dan install kepada bot yang sedia ada lah daripada dikawal manusia, kita boleh jadikan dia auto steering. Okay. Ini di China, China ni dia lain sikit style, dia tak macam Korea. Dia apa benda dia nak cipta, dia cipta je. Dia cipta je, dia tiru, dia ciplak, dia ambil dalam pemuda sistem manual dia. Dan US pula buat segala pattern, dia study semua balik dan buat semua balik. Okay, and then dia improve dan berjaya buat produk sama macam US. Okay. Tapi saya rasa you all dah ada sedikit pemahaman tentang macam mana satu sistem tu boleh diintegrate kepada satu sistem autonomous. So, kalau you dah faham sistem apa di darat tadi, saya rasa tak jauh sangat untuk you berubah kepada sistem yang lain sebab you dah faham basic system. Yeah. Ini dia sistem architecture. Control theory ni agak berat lah saya tengok untuk peringkat TVET. Control teori ni agak berat sebab dia melibatkan beberapa cabang-cabang matematik yang agak tinggi lah. Okay, saya skip part ni. Navigation software, selalunya sebagai vessel kita perlukan satu ground station untuk kita pantau lah semua benda ni dan kita boleh kontrol daripada jauh. Ini contoh, ini Moose IVP created by grup MIT. MIT buat satu open source software dan kita boleh pakai balik walaupun pakai Raspberry Pi, kita masih boleh gunakan software mereka sebab ianya open source. Yang memang dibuat untuk unmanned surface vessel dan juga underwater yang macam torpedo. Ya, dicipta oleh MIT, open kepada semua universiti atau pengguna nak pakai. Okay. Tapi yang sedia maklum, siapa yang peminat-peminat drone ni, diorang faham lah benda ni nampak lagi mudah. Kita pasang, assemble, app semua dah ada, komputer semua dah ada, boom, siap. Okay. Kita boleh guna juga, so biasanya dia menggunakan Ardu Pilot. Ardu Pilot ni dia agak versatile, boleh guna untuk di laut, terbang, di darat pun boleh. Okay. Cuma ilmu yang you perlu ada tambahan adalah macam mana you nak integrate benda ni. Dia bukan sekadar bergerak satu titik ke satu titik. Ardu Pilot ni lebih kepada pilot movement, bergerak dari satu titik ke satu titik, okay, ketinggian apa semua. Tapi you have to know how to program lah, coding apa lagi kerja-kerja yang nak buat semasa ia tengah bergerak. Okay. Ini contoh software base. Okay. Ini surface vessel yang apa, boat yang menggunakan apa tadi, ombak untuk bergerak. Di Malaysia ada tiga unit. Di Malaysia ada tiga unit. Di UMT ada satu dibawa oleh Alam Sekitar Malaysia Sdn Bhd. Tak silap 7 tahun lepas.
Kelemahan kita bila sistem ni diimport, sistem ni hanya boleh dikawal di control room di USA, San Jose. Bayangkan kita beli teknologi luar negara, tapi kita hanya boleh kawal robot tu pada jarak 100 meter yang pertama saja. Lebih daripada 100 meter, dia tak dapat berkomunikasi dengan RC yang ada di darat. Dia cuma communicate melalui satelit, US satelit, dan mereka di US yang kontrol robot yang kita nak tu. Bayangkan bagaimana pula data yang kita collect tu. Okay. Sebab tu pentingnya ilmu apa, sistem integration dan TV supaya kita boleh cipta sendiri produk dan kita boleh hack sendiri apa-apa yang barang kita import untuk keperluan lokal. Okay. Jangan berharap sangat semua segala benda kita kena follow sistem yang diorang apa, cipta. Okay. Data collection. Dia dah gerakkan bot tadi. Bot tadi dah ada design dia, dah ada propulsion, dia dah bergerak titik ke titik. Apa data yang you nak letak, you nak collect? So kebanyakan di air selalunya orang akan cuba ambil data seperti humidity, ya, water pressure dalam tu, ya, kedalaman air, ya, bunyi air dalam tu, okay? Dia punya sampel air, adakah air tu apa nama, ada tercemar atau tak, kamera, letak kamera dekat bawah tu nak tengok coral, nak tengok spesies ikan dan seterusnya lah. So bagaimana kita buat sistem integration, you kena faham apa data-data bila you beli produk tu di pasaran lah. So ini agak heavy lah, kalau ada kursus yang lebih apa, workshop yang lebih fokus, insyaAllah kita boleh berkongsi maklumat lah bagaimana nak interpret raw data yang datang daripada produk-produk di pasaran. Tak kisah you beli brand apa pun, sebenarnya you boleh faham. Okay, tak ada masalah. Sistem integration yang penting you faham bahasa. Macam ni, kalau you faham bahasa France dan you tahu terjemahan dia, you boleh jadikan you punya apa input untuk guna apa benda yang data you dapat tadi. Macam tu jugalah. So produk-produk berbeza juga ada protokol dia sendiri, you kena faham benda ni. So saya mohon kalau boleh pesyarah-pesyarah juga aktif dalam apa, menunjukkan bagaimana sistem produk-produk yang berbeza ni, macam mana data dia boleh difahami, okay, untuk kita manipulate guna balik. Pasal tu penting ilmu ni, dan you boleh hack into the system dan buat semula balik. Okay. Ni kalau you nak subscribe GPS yang lebih accurate lah. Dan sekarang ni GPS kita pakai di handphone, jarak dia macam 5 meter accuracy. Kalau you nak buat precision farming, tak cukup you nak pakai RTK, kena ada rover dapatkan dia punya precise GPS coordinate. Ataupun you nak subscribe, bayar kepada SIM card tu, you dapat lagi precise 2 cm accuracy. Semua ni data-data yang perlu dibayar lah. Okay, untuk di air, kita install benda macam ni untuk buat mapping macam ni. Kalau kita tengok di udara, drone yang terbang, letak kamera, kita ada LiDAR, kita lukis kedalaman apa semua. Tapi di air, kita panggil sistem topologi ni, kita panggil bathymetry. Bathymetry adalah satu kerja-kerja kita mengukur kedalaman versus GPS. So kita dah lukis lah. Dengan cara apa kepentingannya benda ni? Kita tahulah kalau kita deploy di tasik sini, kita tahu kat mana tasik sini yang paling dalam. Sebab orang kata paling dalam tu ada naga. So nak cari, nak pakai mata terbang di atas tak nampak, so you kena deploy service vessel. Okay. Satu lagi, you letak data untuk collect spesies ikan. Okay. Deploy di tempat satu pulau tu, deploy, dia tengok spesies tempat ikan banyak. So bagi tahu nelayan, kat sana lah banyaknya ikan masa mati, kita cuma nampak di atas. Okay. Ini data collection yang kita nak, dan kita membantu para pemuda, saintis, nelayan. Okay. Ada juga banyak produk di pasaran memang dah berada di atas bot, tapi sekiranya tuan-tuan dan perempuan semua faham macam mana nak baca raw data, kita boleh integrate buat sistem kita sendiri. Okay, ini antara raw data yang keluar lah. Yeah. Okay, ini antara sensor, industry grade sensor. Ini ada multi parameter kita panggil. And then you kena faham data itu ada RS-232 ke, basket network ke, digital ke, analog ke, semua tu kita kena buat programming dan fahamkan untuk jadi satu data collection. Okay. Macam ni. Ini water sampler. Automatically dia bergerak dan shrink ni akan kutip
apa air-air setiap lokasi yang dah diprogram lah. Yeah. So, ia bukan sahaja bergerak satu arah satu tempat, tapi juga ada mechanical system yang membuat pemantauan bukan in situ. In situ maksudnya data-data tadi, you baca di situ juga. Yang ni tak, dia perlu ambil dan bawa balik ke makmal. Okay. Then you ada software, pre-software dah bawa balik, you proses balik dan you buat mapping, you bagi tahu dekat jabatan laut, oh tempat ni kalau dua kali banjir lagi, habis. Tempat ni bila dua kali banjir lagi, runtuh. Jadi siapa yang bantu, kita yang cipta benda ni lah. Untuk dapat data-data semua ni, bagi kepada mereka. Contohnya, empangan di mana dulu? Cameron Highland. Empangan pecah. Okay? No, mereka sebenarnya kalau ada servis biasa macam ni, you dah tahu lah, dah dapat predict lah benda ni akan berlaku, boleh nampak dia punya bentuk apa yang akan terjadi, projection. Okay? Ini antara software post and pre-processing software lah. Okay? In real time, seolah-olah you nampak kedalaman air semua begini lah. Kalau ada sensor yang bagus. Okay. Nombor 5, data transmission. You kena pilih betul-betul. Okay. Kalau data tu, you nak hantar apa, you punya robot. Delivery robot tadi. Data dia sekadar pergerakan titik satu ke satu tempat. You tak perlulah sampai ke Wi-Fi. Okay, Wi-Fi katakan you nak ada kamera. You nak banyak data lagi, dan you kena pilih. Masa satu bandwidth dengan speed you harapkan lah. Okay. So ini GSM base, rasa dah ramai tak pakai GSM base, letak SIM card, ambil GSM message. Ini dah kurang dah. Okay. Ini ada yang low range Bluetooth. Okay, ada Bluetooth yang jarak 1 km. Okay. Ada juga yang guna RF 900 MHz, ZigBee. Okay. Ini pun data dia cuma string lah. Dia bukannya macam video macam kita guna network Wi-Fi di rumah. Okay, Wi-Fi di rumah agak sistem tu agak lebar jalur dia, dia boleh dapat lebih, bukan sekadar video apa yang kita buat live stream semua boleh. Okay. Ini pula katakanlah bot saya tu berada di tengah-tengah lautan, tak boleh communicate lah Wi-Fi. Okay. Ataupun dia punya robot, apa nama, delivery robot tu berada pada titik yang di mana network tak ada. Okay. Dia cari tak ada. So kita boleh communicate dengan directly satellite iridium. Tapi you kena bayar subscription lah. Bayar berapa saat, berapa kilobyte, you kena bayar berapa sen. Okay, ni roadblock ni harga dia. Dalam 1,000 lebih. You kena bayar lah setiap berapa kilobyte yang you hantar tu. Dia akan pergi kepada website you. Download balik message yang you upload kepada cloud tadi. Dan you boleh communicate walaupun tanpa ada communication direct kepada satellite communication. Okay. Di makmal Qute, di Qute di UAE, kami ada sistem macam ni lah untuk communicate agak jauh untuk tujuan pemantauan military agak jauh. Jadi up to 100 kilometer di laut. Okay. The last sekali, power management. Power management, ramai yang tahu kita nampak boat, semuanya boat engine lah. Engine maksudnya dia pakai pada diesel. Itu adalah perkara yang agak common lah kita dengar digunalah di Malaysia. Tapi di Europe, macam autonomous vehicle juga, mereka telah mula berubah daripada penggunaan fuel kepada bateri. Okay. Bateri kalau di Jerman, mereka ada Torqueedo, brand mereka kerjasama menggunakan bateri I3, lithium ion yang agak mahal lah. Okay. Dan ada juga kita gunakan apa nama sistem yang fully solar, wind solar lah. Itu pun untuk di charging sistem, kita pakai wind dan solar. Ada juga sistem yang gunakan bateri kereta semata-mata, tapi grade dia bukan yang standard cell crane. Dia gunakan, kita panggil deep cycle. Deep cycle, you drain out sampai 5%, 10%, you boleh charge balik. Kalau bateri biasa, bawah je berapa setengah persen, 40%, orang cakap kong nak start kereta, tak boleh. Nak recharge pun dah rosak. Okay, dan di marine ada beberapa bateri jenis macam itulah. Okay. Dan ada juga kita pakai sistem hybrid, di mana dia bila speed tu memang laju,
okay? Dan mana lebih efisien. Macam hybrid car lah, dia boleh pilih mana nak pakai petrol ataupun nak pakai bateri. Itu pun ada juga digunakan di boat. Okay. So, saya boleh berehat sekejap, boleh tengok dulu video daripada Cute. Okay. Apa yang ada di center kami. Okay, saya jump terus pada projek. Kita berehat sekejap. Dr. Zul, memang tak ada bunyi audio ya, yang ni? Tak ada bunyi audio. Okey, tak apa. Saya cakap je lah. Okey, sorry. Kita ada beberapa projek saya share kat sini. Projek pertama, Mellybot. Memang dah dapat grant daripada Sandbox. Kita buat robot yang diguna pakai di hospital UIA. Okey, perlu mendapatkan pengiktirafan daripada medical device authority lah. Okey, projek ni dibiayai oleh MTDC dan juga MITI lah menggunakan LIDAR sistem ni. Kemudian projek yang kedua yang Dr. Hassan akan share sebentar lagi. Kita dalam proses bidding the tender sekarang, kita buat sendiri sistem di mana unmanned toll system. Tiga tempat Dr. Hassan akan cerita benda ni lagi detail lah, bagaimana secara automatik sistem kita akan mengambil alih tugas manusia di counter apa vehicle classification. Okey. Ini dah mencapai TRL 6 untuk digunakan di di lapangan yang sebenar. Kita ada juga projek drone kolaborasi bersama apa di Saudi untuk digunakan. Drone ni power dia guna kabel. Dia ada kabel, dia ada data kabel. Dan power dia jadi 24 hours. So CCTV ni tak melekat pada dinding tapi dia terbang. Terbang dan power dia unlimited. So kita boleh pada radius 70 hingga 100 meter kabel wire, kita boleh buat dia bergerak dan dia pantau secara live dan buat AI apa yang akan terjadi. Adakah kepanasan di apa di permukaan padang Arafah ni akan menjadikan kerap itu jadi macam tertumpu dan akan berlaku pelanggaran dan manusia akan terbunuh atau tak. So kita buat projek ini bersama Al-Qasim University. InsyaAllah akan diuji di MENA sendiri. Okey, kita juga ada projek roket. Okey, untuk digunakan latihan. Semua projek ini bersama industri. Kita cipta produk bersama industri untuk digunakan untuk industri itu sendiri. Kita buat juga projek ni Altus Logistik, satu syarikat memang mencuci kapal. Dia memang mencuci kapal menggunakan manusia. COVID baru-baru ni diver tak boleh datang dan bekerja dengan mudah. Contohnya diver kebanyakan datang daripada Sabah. Bila datang di pelabuhan je, dia kena kuarantin. So kerja dia kena siap masa 5 hari. So dia kata kalau dia tunggu sampai bila tak selesai. So dia datang ke Cube, kita dah masuk ke fasa design sekarang. Okay, insyaAllah kita akan fabricate. So sebabkan kapal itu memang dah ada projek tu. Kalau dia tak ada robot ni, dia akan gunakan orang. Tapi kalau robot ni siap, orang tadi jadi operator. Okay. Dan efisiensi kita harap lebih laju dan lebih selamat lah digunakan. So pun digunakan unmanned robot. Okay, bersama Altus Logistik. Ini Luka System, tak lupa lagi drone di Malaysia. Bawah CAAM, CAAM memang diwajibkan untuk letak kita panggil transponder lah. Siapa yang bekerja menggunakan drone untuk sektor perkhidmatan,
So tracker ni kita buat bersama company NR Teknologi. Ada dua company di Malaysia yang sekarang lead this kind of apa tracker lah. Dan tracker ni akan dihantar kepada sistem CAAM untuk di apa dipantau oleh kerajaan pekerjaan yang tengah dilakukan di lapangan. Okay, kita juga buat retrofitting. Ni company Khair Resources, dia memang ada kontrak kerja cleaning lah di shopping mall dan di juga pejabat-pejabat kerajaan digunakan manusia lah. Cocok plug and then orang terbawa kena drive lah. Dia kata COVID ni pun masalah dia, driver dia macam rugi lah. Driver, kalau ada rokok kan senang, satu driver remotely boleh kontrol 2-3 robot. So kita pun terlibat dalam projek ni, kita buat retrofitting ke resources daripada Pindai, fund this project lah. Ya, kita lebih kepada retrofitting kepada unmanned. So satu titik ke satu titik boleh bergerak secara remotely sajalah. Okey. Itu saja. Okey. Back to the main slide. So di mana tadi? Okey. Okey. Yang surface vessel tadi, yang projek surface vessel saya, spin-off saya adalah Hydrokinetic Technology. Dan mereka memang dah buat servis lah pada industri. Memang bisnes utama company ni, Bathymetric Survey, sebelum dia dengan saya, dia memang menggunakan manusia untuk pergi di di air lah, di perairan, di laut, di sungai, menggunakan manusia dan sewa bot. Sekarang lepas dia collaborate dengan Qt lepas 2 tahun, mereka dah ada solution, tak perlu guna orang sebab pernah berlaku kes bot yang diorang sewa karam. So lepas setahun kebelakangan ni kita gunakan robot saja. So lebih selamat sekiranya, macam saya nak tekankan tadi, bayangkan produk-produk yang dijual tadi ni kan. Okay, bayangkan yang Canon robot belah kiri ni, okay. Company yang terlibat atau develop ni adalah contohnya KFC Malaysia dengan apa MACD sendiri. Fund this program untuk cipta di Malaysia ataupun T-Life. Contohnya dia buat, memang dia dah ada restoran. Dia cuma nak upgrade saja dia orang punya apa penambahbaikan kepada perkhidmatan. Dia orang invest benda ni. Okey. Itu salah satu contoh kolaborasi yang boleh katakan nak tak nak dia orang memang dah secure the apa the service. Cuma penambahbaikan. Okey. Berbeza dengan ekosistem landscape di Malaysia, kalau you all nak buat delivery robot tapi you tak ada delivery system. Okey. Then you akan sakitlah. Okey. Contohnya kalau macam Grab ataupun food panda yang urban punya, memang diorang nak buat bersama you locally. Ada yang selamat pasal diorang memang dah ada platform. Diorang yang invest. Ataupun kita nak cerita sendiri, kita nak jual. Pasaran kita agak kecil lah compared to China. Okay. So in general, autonomous vehicle ni you nampak dia punya sistem besar kecil, dia agak samalah dia punya perception macam mana nak control, dia punya sensor you kena letak. Tapi vessel, untuk vessel lagi besar, lagi kompleks lah. Lagi besar, lagi kompleks sebab dia melibatkan aset yang juta-juta lah berada di atas kargo. Lagi besar, dia bertambah kompleks. Okay, ini yang saya faham daripada Dr. Rashid Tidak, this is ahli tujuh pisas. Okay. Ini ilmu yang boleh katakan harus ada pada setiap engineer ataupun technician ataupun mereka yang ingin menceburi bidang autonomous robot ni lah. You kena faham dia punya autonomous software dan autonomous architecture. And then you tak boleh lari daripada AI machine learning. And then you tak boleh lari daripada system integration macam mana electronic and software communication, dan last sekali vehicle dynamic control. Okay. Dan kenapa pentingnya surface vessel ni? Okay. You tengok kat sini, dia boleh apa benda, bayangkan bot di lautan tu, kapten tu, daripada satu kapten satu kapal, okey, nak parking pun berapa mahal dia kena kontrol. Dengan sistem macam ni, satu kapten boleh dijimatkan untuk kontrol 2-3 kapal. Okey. Dan di peringkat apa perancangan di peringkat dunia 2020, semua bot autonomous berlaku pada saiz kecil lah macam ni sekarang. Okay, sebelum ni memang semua dah jadi autopilot, cuma dia tak fully autonomous. Okay, toward 2020-2030, tak lama lagi ada kemungkinan semua kapal-kapal kargo di laut ditutup rapi sepenuhnya, tak ada manusia di atas tu. Okay.
So banyak belajar, kalau nak belajar sistem planning, saya suka merujuk kepada Korea. Okay? Sebab Korea ni dia dulu belajar dengan Malaysia macam mana kita buat planning. Raja Malaysia memang pandai buat planning. Dia punya ekosistem untuk MyST, dia punya sistem untuk industri power memang cantik. Okay? Tapi pelaksanaan, pelaksanaan Korea lebih katakan lebih kritikal dalam pelaksanaan. Saya boleh tunjuk contoh kat sini. Alamak, dia punya case project saya tunjuk yang autonomous car ni lah. Okay. Untuk yang kereta dahulu. Okay. Mereka invest. Okay, diorang ada ekosistem sendiri. Kerajaan dia bantu pekerja apa syarikat-syarikat tempatan, universiti semua dalam satu ekosistem yang sama. Okay. Ia tak berlaku seperti di Malaysia. Universiti dengan universiti, dia kata dia lagi pandai buat AV. Universiti kata dia lagi pandai. Di sana tak. Di sana mereka perlu bawa satu bumbung. Pasal kerajaan nak tengok at the end, produk tu perlu berada di pasaran. Dan mereka gabungkan pada satu apa framework. Dan mereka pantau. Mereka pantau setiap tahun dan ada di website pembenda apa yang tengah berlaku pada setiap setiap bulan. Okay? Itu yang berada di Korea lah. You boleh search kat internet. You boleh search kat internet, belajar balik macam mana how the Korea buat apa framework yang kemas lah. Okay? Ni Korea juga, Hyundai baru beli Boston Dynamics 2 hari lepas. So, dia baru beli 2 hari lepas. Banyak teknologi daripada Boston Dynamics boleh dipindahkan kepada Hyundai. 80% share dibeli. Okay? Okay, mereka juga dah roll out untuk autonomous level 4. Ini berita baru lagi. Mereka spend 1 billion. Okay, autonomous level 4 by 2027. So mereka ada framework dan mereka ada cara gerak kerja yang sebenar. Okay. Alright, maybe saya nak buka kepada Q&A session. Okay. Dr. Azam, ada apa-apa Q&A session saya boleh jawab? Okey, Doktor. Terima kasih atas pemetangan. Banyak sebenarnya yang telah dikongsikan oleh Dr. Zul tadi. Maklumat yang diberikan boleh dijadikan panduan untuk penyelidikan dan sebagainya. Okey, sekarang saya buka soalan daripada para peserta. Mungkin tuan-tuan boleh buka mic, buka kamera untuk bertanya terus soalan yang ringkas dan padat. Okey, silakan jika ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Bukhari daripada Pisas. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Dr. Zul. Di awal presentation tadi, saya tertariklah dengan Dr. Zul punya apa ni idea untuk menerapkan teknologi itu di di rumah kan, dan kita sebagai pensyarah pun kena kena adapt lah to that technology. Tetapi apabila kita tengok teknologi ni, dia melibatkan kos, okay? Dan apabila dia melibatkan kos di Malaysia ni, kita tengok majoritinya dia B40 and M40 kan. So macam mana, mungkin pendapat doktor lah, macam mana kita nak nak capture those teknologi dan kita cuba apply kepada those yang B40 dengan M40 tadi. Itu sahaja saya. Okay, so kalau tengok situasi pelajar kita sendirilah. Saya tengok situasi pelajar sendiri, saya bila mengajar dalam kelas, saya akan tanya juga pada pelajar lah siapa yang memerlukan untuk dibantu. Pelajar kita memang dia tak akan cakap pun siapa B40 dan M40. Okay, slowly saya akan faham, kita boleh nampak apa benda dia punya progress dan biasanya saya akan subsidize. Saya akan subsidize kepada mereka, memang you ada masalah ni, kita subsidize. Kita belikan Arduino kit, tak mahal, RM30, RM35. Sistem kurang pada RM50 bagi saya berbaloi dan mereka akan appreciate. Sekiranya kalau mereka score subjek, saya bagi tahu mereka, you boleh ambil terus. Kalau you tak score, kena pulang balik, saya bagi kepada pelajar yang lain. Okay. Yang kedua, saya juga bagi tahu student, kalau you tak mampu juga, you start, you kena jadi apa, Mr. kita panggil Mr. Handyman di rumah. Ni bila pipe rosak, nak suruh orang lain repair. Benda rosak sikit, nak suruh orang repair. Toolbox tak ada. Masalah pelajar teknikal ni, sepatutnya dia kena ada toolbox. Okay, toolbox murah je. Barang-barang yang beberapa pergi pada kedai Mr. DIY. Tapi sebabkan tak ada, tak dipupuk minat tu untuk repair tau.
semua benda nak kena beli, pasal benda murah nak beli, okey. So minat bila dah repair, saya pun dulu daripada kecil, dari kita majoriti kita bukan daripada kalangan have-have lah kan, mereka kata kan. Mak kita pun susah dulu, mak ayah pun susah, dan kita dengan kesusahan tu sendiri kita nampak kita nak pergi mancing pun kena pergi cangkul, cari cacing apa semua kan. Benar, tapi sekarang ni masalahnya B40, M40 saya nampak ibu bapa sendiri pun tak ada kesempatan untuk tunjuk-tunjuk ke anak dulu sepatutnya survival macam ni. Okey, dunia digital saya tak nafikan lah. Phone ni memang agak mengganggu para pelajar lah. Pelajar sendiri mengaku kat saya, dia kata sebelum ni secara online mengganggu dia punya fokus. Dia daripada semua dapat A atau B, bila online je dia tak dapat skor. Dia kata memang tak boleh tengok handphone, pantang dengan handphone. Okey, so boleh saya katakan sini, M40, B40 kita pun ada sejarah kita sendiri. Kita ada sejarah kita sendiri. Kita start daripada bawah, kita cerita macam mana daripada bawah tu, tapi saya tak nafikan kita nak ajak anak sendiri kita lagi susah. Lagi kita cakap dulu kita pandai main gitar, tengok ayah ni dulu memang pandai main gitar, saya ajar tak nak juga, dia kata dia nak main PUBG juga, tak jadi. Okey, tapi pelajar di politeknik, pelajar di universiti, insyaAllah sebabkan dia orang nak skor subjek, dia orang slowly, dia orang terpaksa ikut, kita harapkan dia orang buat terbaik untuk dia orang, kita pun dah buat yang terbaik lah. Okey. Okey, soalan lagi dari para pendengar. Mungkin Puan Farah ada soalan di sana? Puan Farah tak dengar? Boleh open mic. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, teruskan. Okey, saya Cikgu Yum daripada Politeknik Ustazan Shah. Saya ialah seperti yang doktor maklumkan tadi tu, bila certain part tu untuk pelajar politeknik, GCSE debate lah, seperti yang melibatkan mathematical, yang dia agak tough juga. Memang kalau nak suatu macam navigation ke untuk memang memerlukan pemahaman tentang mathematics untuk dia overall punya mungkin optimization, ada adaptif lah saya tengok tadi tu. So apa pandangan doktor untuk yang pendekatan yang lebih mudah untuk pelajar-pelajar? Maknanya ada kaedah yang efektif dan mungkin absolute, maknanya dia dah banyak juga digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berkonsepkan autonomous ni, yang ia sesuai untuk pelajar kita belajar. Okey. Ini sebenarnya peranan universiti. Okey. Macam saya cerita tadi, first semester tadi tu, dulu-dulu tak ada autopilot. Autopilot tak ada. Okey. So universiti bila dia mencipta sesuatu benda tu, macam kit untuk STEM, pelajar sekolah kan. Kenapa budak-budak sekolah rendah sekarang boleh belajar robot? Senang aja, semua pakai apa benda, Scratch. Dia pakai bong untuk gerak. Kita dulu 10 tahun lepas nak buat robot macam tu, tak gerak-gerak robot kita, tak ada. Okey, so peranan universiti dan peranan yang dimainkan oleh ada setengah company sepatutnya untuk membantu memudah carakan penggunaan teknologi yang boleh katakan perlukan matematik yang tinggi. Contohnya AI, nanti doktor saya tunjuk. Kita ingatkan AI ni kena pandai matematik, kena pandai programming dan seterusnya. Tapi you akan terkejut tengok sekarang, rupanya AI ada yang tak pandai coding pun tak apa. Dia install je software ni, train, dapat dia punya output. Okay? Sebagai TVET lah saya lihat, TVET sepatutnya ada satu kerangka yang lebih luas daripada peringkat atasan, di mana you all tak perlu pun develop up to the theory. Okay? Maintenance level, kerja-kerja penyelenggaraan, contohnya kereta-kereta ada yang dibuat oleh engineer, kereta elektrik, kereta commercial. Okay. Kemudian siapa yang nak technician yang repair, buat maintenance semua tu? It's a TVET. Sama juga macam autonomous car. Bayangkan autonomous car dah ada di jalan kan. Okay. Takkan nak buat maintenance, service, radar, calibration balik engineer. Engineer cerita benda tu. Okay. Kemudian all the calibration maintenance level ni ada software dan hardware yang dipermudahkan cara penggunaan dia.
So you kena berkolaborasi juga dengan universiti dan cari juga software-software yang permudah carakan, yang juga tak perlu pun pergi kepada peringkat coding yang terlampau, boleh katakan kritikal penggunaan matematiknya. Okay? Di sekolah-sekolah pun dah ada macam tu juga, ajar robotik. You pun terkejut tengok anak you boleh buat. Pasal dah ada toolbox yang permudahkan. Okay? Okay. Okay. Lagi soalan ada daripada co-moderator, Puan Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zul. Assalamualaikum. Member yang komiti hari ini, saya Zubir, kebetulan pengarah Politeknik Sultan Azlan Shah. Yang pertama, yeah, terima kasih kepada semua jawatankuasa dan all the speaker yang bagi komitmen untuk join event hari ini. Yang pertama, saya nak tanya Dr. Zul. Kalau kita tengok dalam keadaan perubahan teknologi dalam pembelajaran TVET itu sendiri, terutama dalam bidang kejuruteraan, ya, kita tahu bahawa kerajaan kita, institusi akademik kita bukanlah kaya nak ada teknologi, nah barang. Ada teknologi, nah barang. Tetapi bagaimana kita nak menyedi- dalam keadaan COVID pandemik sekarang, kebetulan Politeknik Sultan Azlan Shah ni pun baru lepas sehari PKPD untuk dalam kawasan Politeknik. Dan bagaimana kita nak kebetulan dalam sistem pendidikan TVET sekarang ni, ETEC yang menjaga kita punya apa persijilan kejuruteraan kita ini punya, jadi dia menyarankan bahawa kita berubah teknologi pendidikan engineering kita daripada hands on ini mesin tetapi kepada teknologi yang lebih kepada untuk pengendalian di makmal. Begitu juga dengan projek akhir, dan saya rasa semua pensyarah saya dan student saya yang ada menonton hari ini tengah menghadapi masalah ini. Kerana markah untuk lab mesti dihantar. Memang kita ada bagi pelajar kita untuk TT punya sijil, tetapi bagaimana kita nak mengadaptasikan lab, pengurusan lab menggunakan secara online. Saya tertarik kepada Dr. Zul menguruskan rumah menggunakan IoT untuk menguruskan anak tu. Walaupun benda tu nampak common tetapi tak ramai yang buat, kerana pengurusan teknologi ini perlukan exploration dan kesungguhan, komitmen yang tinggi. Kerana kalau kita tahu, kita tak buat, kalau kita tak mula, sampai bila pun kita tak akan mahir. Jadi apa pandangan Dr. Zul dalam bab saya nak melatih pelajar saya ini dan pensyarah saya supaya gunakanlah teknologi walau di mana saja, walaupun di dalam mesin sekali, dalam enjin kereta. Kerana saya pernah berkhusus di Korea, pengurusan pengendalian kereta, enjin menggunakan simulasi. Tetapi bila saya cakap, takut tinggi sangat. Tetapi mengikut keadaan sekarang, keperluannya sangat perlu. Sekian, terima kasih. Okay. Alright. So, saya masih tertunggu-tunggu sebenarnya soalan berkaitan robot di laut. Tak ada satu pun soalan robot di laut, ya. Okay. Kita ada teknologi itu, yang teknologi welding di dalam laut. Yang tu semuanya pisas, saya belum explore benda tu sebab kena next time lah dalam berfasa. Okey lah, saya boleh kongsi sedikit lah. Di UAE pun kami menghadapi masalah yang sama lah. Agak sukar engineering, kita technical tapi perlu mengajar dalam suasana online. Okay, kita suka tengok benda tu bergerak depan mata, kita hands on semualah. Okey, untuk dalam keadaan sekarang ni, saya lebih mengajar student yang akan grad. Final year lah. Final year. Okay. Apa yang saya cuba terapkan kepada mereka, kesediaan mereka untuk menghadapi pekerjaan semesta hadapan. Okay. Maksudnya, diorang, you pun berapa nampak, student kalau pergi internship, mereka tak disuruh, tidak disuap. Kena buat ni, kena buat ni. Tak. You bagi dia arahan, dia kena cari sendiri dan dia kena buat. Okay? Jadi bagi saya agak kejam kalau kita dah student final year, kita masih suap dia dengan segala slide. Kita bagi slide ni kena buat, slide ni kena buat, slide ni kena buat. Okay? Keadaan COVID nanti, dia kena berada di company tu, dia kena terus buat.
terus buat apa kaedah yang saya guna, dan saya dapat banyak feedback daripada student. Pertama, saya nak student tu berani bercakap. Berani bercakap, tunjukkan dekat Facebook dia, dia bercerita tentang apa yang dia belajar. Kebanyakan student, dia buat assessment pada quiz. Saya cakap dia, kalau you tak boleh bercerita kat public, you tak boleh bercerita kat atuk, nenek, adik, abang, kawan di sekolah, apa yang you belajar pada pada peringkat apa pemahaman you dengan keyword yang you guna. Okey. Kat situ dia orang kata dia orang terpaksa belajar banyak. Dia punya arahan dia simple je. Chapter 2 ni pasal bab ni. Saya nak you tunjukkan dekat you kena buat macam-macam nilah seminar webinar ni, ada 5 orang pendengar, macam mana you nak bercakap pada lenggok bahasa masyarakat. Okey. Lepas tu dia bagi tahu saya, oh, nampak mudah tapi rupanya dia terpaksa belajar banyak. Pasal kalau tak, bayangkan saya nak cerita ke adik saya tak faham pun robot ni macam mana cara bergerak, rupanya saya salah cakap. So dia belajar, dia reverse balik, dia cakap balik pada lingkup bahasa yang berbeza, kemudian dia faham sistem tu. Okay? Itu antara salah satu kaedah yang saya gunalah. And then sistem assessment saya untuk final exam, saya lebihkan untuk buat Viva, saya bersemuka. Saya bersemuka direct macam ni, mereka tanya dia punya apa soalan tu, 40% saya reserve soalan tu face to face. Okay? Pasal dalam PDP ni yang macam kita tak tahu, dia ni bagus ke tak? Kalau kita tengok dia punya CGPA, macam tak fair lah. Tak cik lah, dia ni sudah lah kita nak bagi persoalan CGPA baru, kita kena maintain CGPA dia. Tak cik. Apa saya cakap, saya nak face to face, saya record. Ini bukti berapa bagus you boleh boleh bercakap online. Pasal macam ni you kena bercakap, jumpa masyarakat ni. Nanti you nak berjumpa, you kena bercakap dengan bos. You kena bercakap juga online dengan bos. Macam mana you nak bekerja. Kalau you tak boleh sekarang, walaupun you student A tak boleh, maknanya memang you tak boleh bercakap. Saya lebihkan benda tu untuk tempoh COVID ni lah. Dan saya harap COVID akan release next year, then kita akan technical balik. Okay, technically secara online, saya pun agak surrender sebenarnya. Okay, dengan gunakan software yang sedia ada pun, lama-lama kita pun dah muak juga. Tapi saya lebihkan orang berinteraksi secara mungkin lah, secara berani. Face to face pada lenggok bahasa yang tak semua orang faham. Engineering, apa you punya apa kaedah yang you gunakan untuk bercakap. Macam okay. Terima kasih. Saya ada satu soalan daripada pelajar saya. Bertanyakan bagaimanakah untuk mereka bentuk sistem elektronik di dalam air. Jika dilihat di darat, sistem elektronik tidak kena air lah. Tapi kalau di laut ataupun di sungai, komponen-komponen tersebut terdedah kepada air dan mungkin ada perbezaan. Boleh huraikan? Okey, okay, terima kasih pertanyaan tu. Okay, ada juga satu soalan okay, berkaitan. Okey, untuk dalam air ni, phone pun kita tahu dah kan? Phone kita boleh masuk air. Ada yang tak boleh masuk air, ada boleh masuk air. Dan dia ada rating dia, IPX 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. So, kita perlu melepasi sesuatu produk tu. Testing dia lah, kita panggil ingress test. Ingress test ni, kita tembak water jet, kita tengok balik working atau tak. Kalau masuk air, maknanya ada benda yang perlu perbaikilah. Contohnya, adakah dia punya o-ring dia perlu ditambah. Contohnya, kita tutup satu apa enclosure ni. Kita tutup enclosure ni. Okay. Adakah dia punya tertutup rapat, kita splash air, air masuk ke tak. Kalau dia masuk, maksudnya dia tak melepasi tahap piawaian tu lah. Kemudian kita rendam pula. Rendam dia ada piawaian 1 meter, 2 meter, 3 meter. Kita rendam, kita ada 7 produk contohnya kan. Kita test satu tu masuk air. Dan apa yang kita kena repair. Kalau kalau 1 meter selalunya, you guna Vaseline ataupun guna petroleum gel. Vaseline kita biasa letak dekat tangan tu kan. Itu petroleum gel. Petroleum ni dia macam apa, dia boleh kalis air. You letak kat tangan dia boleh kalis air. Bayangkan you gumpalkan letak kat sini. You letak dalam air, dia akan keep intact, air tak masuk. Dalam lagi lama petroleum itu akan bergerak. Okay. So ilmu untuk underwater ni sebenarnya saya tengok dia lebih daripada yang di darat. Okay. Dia lah pasal dia takut benda tenggelam, benda tu rosak terus. Okay. Alright. So ada you kena melalui berapa ujian. Contohnya macam ni lah. Adakah skru kita pakai ni, skru yang kalis air ataupun tak. Adakah perlu kita letak Loctite terus tutup. Plus tambah lagi dia apa cover tu dan seterusnya lah.
macam tu kita buat untuk underwater. Okey, melalui ujian IP. Okey, ingress test nama dia. Keyword dia ingress test. IPX8, IPX6 semua tu lah. Okey, satu lagi soalan daripada pendengar. Okey. Saya boleh tanya? Boleh, boleh, teruskan. Assalamualaikum, saya Syarif Zakar. Saya nak tanya dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan surface vessel tu. Selepas yang integration yang Cube buat ni, adakah Cube introduce juga surface vessel punya teknologi ni dalam pembelajaran? Maksudnya dekat UIA tu sendiri, student tu belajar juga ke dalam application dia, atau sekadar projek ini sekadar untuk industri sahaja? Dan yang kedua, tadi Dr. Zul ada berkongsi tentang sandbox. Kalau macam institusi yang baru macam KISAS ni berapa nak terlibat secara langsung dengan sandbox, ada guidance dia tak? So bisa terbabit sama dengan sandbox. Sebab kalau kita tengok biasa sandbox ni selalu banyak dengan industri sahaja ataupun pihak akademik juga diberi peluang untuk bekerjasama dengan mereka yang terlibat. Okay. Alright. Menjawab soalan pertama, di UIA masa saya balik PhD 7 tahun lepas, saya balik saya kata saya buat underwater robot, tapi pecah-pecah senior profesor semua cakap kita duduk di air, di UIA ni. UIA tak ada laut. You duduk kat USM, you bolehlah buat kerja laut. Saya cakap, tak nak, saya akan buat juga. Okay, saya buat juga robot di laut lah, di air, di UIA. So, subjek masih tak boleh diwujudkan lagi lah pasal saya melawan arus. Melawan arus air. Okay, saya buat juga, saya teruskan sampai satu tahap di mana surface vessel saya tu dah sampai satu tahap mecut. Dia boleh digunakan di industri. Dan kemudian barulah department offer. Kita nak buat sahaja baru. Dia kata, okay, course model elective, nama dia underwater robot. Okay, kemudian subjek ni akan dibuka lah. Akan dibuka untuk SEM depan, akan the first batch akan dapat daripada course final year. Tapi student sendiri, internship, company ni ambil hampir 8-10 orang. Bayangkan 8 orang internship dibiaya oleh company ni. Okay. Student PhD, student master, project pun bawah ni juga. Okay, banyak manfaat student boleh dapat dah. Okay, itu okay, menjawab soalan pertama ya. Okay. Okay, orang akan digunakan. Maksudnya apa-apa research, kalau student tak sampai, memang saya yang bermasalah lah nanti. Adakah saya ni terlampau menumpukan industri ataupun human capital. And then kita nak membentuk technician ataupun kita nak membentuk engineer di masa depan. Okay, so kita perlukan akademik lah untuk membentuk mereka untuk pekerjaan di masa depan. Soalan kedua tentang sandbox. Sandbox ni kalau you all sedia maklum, kalau tengok di media sosial, website dia dan websitenya, kebanyakannya tak banyak universiti yang terlibat. Kebanyakannya industri. Kebanyakannya industri yang terlibat. So apa peranan? Peranan kita lah. Peranan kita sebagai warga akademik. Okay. Peranan kita sebagai warga akademik, sama ada kita menyediakan platform, sebab ni sandbox ni kita nak bantu sistem yang tak boleh berada di atas apa nama market. Contohnya robot tu selamat ke tak digunakan di air. Okay, so kita universiti, kita ada akses dengan apa jabatan DBKL contohnya. Okay, lalu sandbox saya bagi tahu DBKL, saya ni universiti, company ni nak buat test. Kalau cakap company nak buat test dengan jabatan, sure-sure memang kena bayar mahal. Tapi kalau kita sisi pendidikan, kita bagi tahu ini tasik ini memang kita ada kolaborasi dengan jabatan penguatkuasa Majlis Pembandaran. Okay, kita pun terlibat secara tak langsung on the government G2G. Kita bersama dengan industri tadi, sediakan platform dan pelajar kita pun boleh berada dalam circle of the apa innovation tadi. Dan slowly kita akan garapkan kita punya ilmu dan pelajar bersama industri tadilah. Maksudnya kita gunakan kita punya network sebagai kerajaan dan agensi untuk masuk ke dalam bidang tu. Okay. Kalau kita nak ke tengah terus, saya rasa kita ada cabaran untuk berkompet dengan industri di luar. Okay.
Okey, doktor, masa sangat mencemburui kita. Sebenarnya banyak soalan-soalan yang saya terima. Tanya satu soalan lagi. Ada lagi, kesian. Doktor Hassan pun banyak juga. Dalam masa yang singkat. Okey. Assalamualaikum, Prof dan semua. Masya Allah, banyak sangat ilmu yang Prof share kan. Dan terlalu banyak soalan yang telah dijawab. Saya ada satu soalan lah. Apakah komen Prof berkenaan dengan protokol yang sesuai digunakan untuk membolehkan kebanyakan device diintegrasikan? Apakah protokol yang sesuai? Kalau tanya saya, you kena belajar semua protokol. Sebab katakan you kita kat Malaysia ni kan, kita nak bercakap dengan satu bahasa saja. Kita nak bercakap, protokol ni sebenarnya bahasa, string lah bahasa. You nak faham bahasa Korea saja, nanti you nak integrate dengan produk Korea. Okey. Selalunya dia ada satu standard protokol yang dibuat oleh IEEE. Okey, kalau bawa apa autonomous vehicle dibuat oleh apa SAE. Okey, IEEE dia ada satu standard protokol. Sama. Okey, protokol dia pakai string ni ataupun pakai bus, itu sama macam ni. Tapi untuk jadi robotic engineer, dia tak ada satu. You kena tahu semua. You kena tahu semua, tapi lama-lama you boleh nampak lah sebenarnya dia ada dia punya struktur bahasa yang sama. Macam you belajar bahasa, rupanya bahasa France ni, bahasa Inggeris, bahasa ni ada satu, bahasa Arab pun punya satu common word. Kat mana grammar dia, sentence dia, semua sama je lebih kurang. Nanti you boleh nampak ni tail dia, ni head dia, ni data dia, ni command dia, delimiter dia buat macam ni. Okay, yang takut memang baru nampak satu dua rasa macam, alamak, ni tak settle, ni tak settle lagi, tak apa. Kalau lagi banyak you belajar, you boleh nampak satu common. Macam you buat autonomous vehicle juga. Saya dah buat drone, saya buat darat, saya buat darat. Lah, rupanya benda satu tu common kalau you dah nampak the big picture. Okay, tapi sikit lagi, belajar lagi pun. Belajar sikit lagi, dah lama nampak macam, oh okay, semuanya ada ekor, ada kepala, ini data dia sama je sebenarnya. Okay. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Kita tidak pun banyak masa lagi. Kita ada satu lagi, seorang lagi panel. So, kita teruskan program kita dengan sesi yang ketiga. Okey, sebelum itu dimaklumkan bahawa pihak penganjur ada menyediakan link Google Form untuk para peserta luar mendaftar kehadiran webinar yang dianjurkan ini untuk diberi sijil. Okey, link tersebut telah pun ada diletakkan di ruang Microsoft Teams dan juga YouTube. Mohon tuan-tuan dan puan-puan isikan link Google Form tersebut. Okey, umum diketahui bahawa kita sering kedengaran perkataan kecerdikan buatan ataupun artificial intelligence. Apakah itu artificial intelligence? Apakah kaitannya dengan robotik? Adakah memerlukan robotik memerlukan artificial intelligence? Untuk menguraikan persoalan ini secara terperinci, tidak lain dan tidak bukan, pakarnya adalah Dr. Hassan Firdaus bin Muhammad Zaki. Dipersilakan, Doktor. Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, saya dah share saya punya slide kalau boleh nampak. Ya, boleh. Okey. Alright, okey. Terima kasih TS Technologies Dr. Nur Azam Aliman dan ahli panel Dr. Nur Rashadi dan Dr. Zul. Dan seterusnya sahabat-sahabat kita warga PISAS lah. Alright. Ni sebenarnya first time lah, kali pertama saya rasa berinteraksi dengan warga politeknik sebagai seorang akademik lah. Dan memang macam cakap tu, tertunggu-tunggulah peluang macam ni kan. Saya rasa yang last time saya directly contact dengan orang politeknik masa saya bachelor degree dengan master tu kan, masa kita aktif buat training workshops on microcontrollers dan sebagainya kan. Alright, okay, insyaAllah hari ni saya akan berkongsi sebersedikit mengenai satu tajuk yang telah diberikan, yang diamanahkan kepada saya, iaitu berkenaan dengan artificial intelligence. Okay, artificial intelligence atau AI for autonomous robots. Alright, okay, sebelum tu sebab saya kali pertama berinteraksi dengan warga PISAS ni, so saya cerita sebersedikit lah saya punya latar belakang dan kedudukan saya sekarang. Right, so saya sekarang diamanahkan sebagai
Saya sekarang bertugas sebagai pesara lah di Department of Mechatronics. Okay, dalam masa yang sama saya diamanahkan sebagai Head of Embedded AI Lab untuk Qt. Okay, dan dalam masa yang sama juga saya juga seorang certified University Ambassador untuk NVIDIA Deep Learning Institute. Okay. Right, ini sedikit beberapa projects atau grants yang sedang berlangsung dan yang sudah disiapkan lah oleh saya sejak saya kembali ke Malaysia pada tahun 2017. Okay, dan semua ni, semua projek ni adalah di bawah Qt. Okay, Qt dan setiap projek yang dibangunkan di Qt akan digandingkan dengan rakan industri lah. Okay, dan insyaAllah lepas ni saya akan bercerita sedikit tentang apa yang kita lakukan di Qt. Right. Okay, ini sedikit konten yang saya akan share untuk ini. So, pertama sekali, kita cerita dulu berkaitan dengan AI. Okay, apa itu AI? Saya rasa ni dah, AI ni dah quite common lah nowadays untuk semua orang kan. Cuma saya cuba tekankan beberapa sudut yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Alright. Dan seterusnya kita akan berbincang AI. Kita akan tengok timeline of AI. Sebenarnya AI dah dah wujud lama kan. Dia punya teknik, dia punya methods, dia punya algorithms semua adalah suatu yang dah dipropose 20-30 tahun. Tapi kenapa baru hari ini dia nampak baru nak booming kan? Kenapa? So yang tu pun saya rasa satu perkara yang penting juga untuk di-highlightkan. Alright, dan seterusnya kita akan bercerita tentang opportunities dan challenges lah berkaitan dengan AI for Autonomous. Dan saya akan share lah sedikit tentang usaha dan projek yang sedang dan telah dilakukan di Qt berkenaan dengan AI. Alright. Okay, saya mulakan dengan slide ni. Okay, yang ni sebenarnya sebagai macam respons juga lah kepada soalan yang dikemukakan oleh sahabat kita tadi kan, berkaitan dengan apa, katakan kita seorang yang bukan math genius. Okay, kita bukan seorang yang bagus dalam math kan, ataupun dalam bidang-bidang lain lah. Saya tak berapa minat dalam bidang math dan programming contohnya. Dan saya susah nak faham kan, matematik. Boleh tak saya pergi juga ke arah AI? Okay. Alright. So, menjawab soalan ni saya bagi satu quote dari Yann LeCun. Alright. So, dia ni macam godfather of AI lah. Okay. Yann LeCun. Sekarang dia dengan Facebook. Okay, dia cakap apa? Dia cakap, in the history of science and technology, okay, dalam sepanjang sejarah science dan teknologi ini, the engineering artifact often comes first. Okay, benda-benda yang berkaitan dengan engineering akan datang dulu. Okay, dia bagi contoh, teleskop, steam engine, digital communication. Right, mana dia nak cakap, science dan teknologi ini, biasanya teknologi akan datang dulu sebelum apa, sains yang menerangkan tentang teknologi tersebut. Okay, teknologi akan datang dulu dan akan digunakan. Okay, sebelum orang betul-betul faham tentang teknologi yang telah digunakan tu. Right, so dia cakap apa? The theory that explains its function and its limitations often appears later. Ni dia cakap ni. So, teori tu sebenarnya datang lepas tu. So, maknanya kalau kita tak betul-betul faham berkenaan dengan teknologi tu pun, sebenarnya kita dah boleh embrace that technology first before we fully understand that technology lah. Alright, so dia bagi contoh, the laws of refraction, okay, yang berkaitan dengan cahaya kan, dia nak kaitkan dengan teleskop, okay, thermodynamics and information technology. So semua teori yang berkaitan dengan teknologi ni, iaitu dia punya sains lah, dia punya sains yang menerangkan tentang teknologi tu, datang kemudian kan, daripada berbanding dengan teknologi itu. Right, with the emergence of deep learning, AI powered engineering wonders have entered our lives, but our theoretical understanding of the power and limits of deep learning is still partial. Okay, ni
godfather of deep learning of AI. Dia cakap, dia sendiri mengaku bahawa even warga akademik dalam bidang AI sendiri, kita tidak fully understand AI, kan? Tapi nonetheless, kita still embrace that technology supaya boleh digunakan oleh masyarakat umum lah. Alright? Okay, so di sini ada tiga common terms yang berkaitan dengan AI lah, yang biasanya orang akan keliru. Okay, dia tiga ni adalah buzzwords. Okay, first adalah AI sendiri. Okay, second adalah machine learning, dan ketiga adalah deep learning. Right? Dia kalau kita nak pergi secara detail, kita akan tahulah memang akan wujud perbezaan antara term-term ni. Tapi sebenarnya kalau kita bercakap dalam konteks sekarang, biasanya almost certainly bila kita cakap pasal artificial intelligence, orang akan merujuk kepada sama ada machine learning dan deep learning lah. Walaupun sebenarnya dunia AI tu lebih besar daripada machine learning dan deep learning, tapi untuk konteks, dalam konteks teknologi sekarang, almost certainly bila orang cakap tentang AI, mereka akan merujuk kepada machine learning dan deep learning. Alright. Sebelum tu, boleh saya bertanya kepada Dr. Nur Azam. Doktor. Di dalam pembelajaran di PISA sendiri, ada tak wujud elemen AI yang diterapkan dalam pembelajaran? Di Jabatan Kejutan Elektrik ada subjek image processing. Okay, image processing. Yang itulah. Okay, okay, alright. So saya rasa warga PISA sendiri bukan rasa quite familiar dengan AI lah. Bukanlah seorang yang tak familiar langsung dengan AI, kan? Okay, alright. Okay, kita dapat tengok deep learning atau AI dalam pelbagai applications. Okay, contohnya kalau kita tengok ada post estimation, okay, based on image only, right? And kita juga boleh buat face recognition, okay, di sebelah kanan. Dan sebelah kiri bawah, kita boleh tengok application dia dalam healthcare, kan? Healthcare. So contohnya kita boleh buat cancer detection. Okay, so kita tahu cancer ada beberapa stages. So kita boleh perform early detection of the cancer, right? So sebelum dia pergi ke level seterusnya, kita dapat detect awal cancer yang berlaku lah. Alright, dan juga mungkin yang berkaitan dengan entertainment, right? Yang dipanggil deepfake, kalau orang pernah dengar, alright? So daripada source image kita boleh, dan kalau kita ada reference image, kita boleh mapkan daripada source object kepada reference object, okay? Dan buat satu perkara yang barulah, okay? Right, ni this is the beauty of AI. So AI can go to any field, kan? Dia boleh di apply dalam pelbagai applications dan juga pelbagai sektor. Alright, ni satu contoh image enhancement guna AI. Alright, yang menggunakan teknologi dipanggil GAN. Okay, generative adversarial network. Okay, daripada katakan gambar, contoh ni gambar kotak saya Allahyarham ni Aziz, kan? Gambar lama yang boleh dienhaskan sebagai HD, kan? Daripada low resolution dan tanpa black and white, kan? Black and white, kita boleh enhancekan kepada gambar yang lebih cantik, lah. Okay, dan AI juga efek kepada seluruh sektor. Okay, so kalau sekarang ni industri apa je yang tak pakai AI, right? Saya rasa seluruh industri sudah mula adapt AI dari pelbagai sudut lah. Okay, dan kalau projek-projek di Qt sendiri, okay, tak kisah apa-apa
apa-apa projek, sebab kita ada projek yang berkaitan banyak sektor. Kita ada drones, kita ada surface vessel macam Dr. Zul cerita tadi kan, kita ada yang apa ground robots. So semuanya orang AI kena masuk kan. So maknanya dia punya application tu sangat luas dan mencakupi banyak peringkat lah. Okay. Okay, sebelum saya pergi lebih lanjut, okay, berkaitan dengan AI. So sekarang saya just cerita secara briefly, okay, proses-proses yang terlibat dalam machine learning. Okay, so kalau kita tengok ni, katakan kita ada berapa level ni? Kita ada 7 level, kan? 1 hingga 7 proses yang perlu dilalui dalam satu-satu machine learning proses. Okay, so setiap level ni, 7 level ni, kita boleh katakan setiap applications yang berkaitan dengan machine learning, AI, deep learning, semua perlu melalui proses-proses ni. Okay, so pertama sekali kita kena ada data, kan? So sebab tu daripada situ kita timbulnya big data, sebab input kepada machine learning adalah data. So that's the most important thing lah dalam machine learning, right? So the first thing first is gathering data. Okay, lepas tu kita perlu preparing that data, kita perlu clean kan. Okay, daripada raw data, kadang-kadang kita ada noise. Okay, so kita kena clean, kena filter, kena prune apa-apa data yang tidak menarik dan tidak membantu kepada proses machine learning. Okay, dan bila kita dah cleankan the data, kita perlu pilih model yang sesuai. Right, kita biasanya akan pilih berdasarkan application apa yang kita nak buat. Kan? Contohnya kalau kita nak buat face detection, okay, so apa model yang paling sesuai, kan? Dan ini juga berkait rapat dengan hardware yang kita ada lah. So sebagai contoh, kalau kita hanya menggunakan Raspberry Pi, of course kita tak boleh nak pilih model yang agak besar dan accurate. So kita mungkin kena kurangkan sikit accuracy, tapi pilih model yang lebih kecil yang sesuai untuk deploy dalam Raspberry Pi contohnya, right? Okay, so bila kita dah pilih model apa yang sesuai, kemudian kita akan train the model. Okay, train the model end to end daripada data ke label. Okay, dan dalam masa yang sama kita evaluate. Okay, dalam masa yang sama kita evaluate the performance of the model, dan berdasarkan performance tu, okay, kita tune the hyperparameters, right? So that daripada yang kita tuning ni akan meningkatkan lagi dia punya performance lah. Okay, dan seterusnya bila dah selesai model tu di-train, okay, kita boleh gunakan model yang sudah di-train tu untuk melakukan prediction. Okay, tak kisahlah prediction untuk application apa, face detection, object detection, kan, segmentation dan sebagainya. Alright, most important thing dalam slide ni saya nak tunjukkan, ini adalah proses yang akan terlibat dalam mana-mana projek yang berkaitan dengan AI lah, right? Okay, sedikit timeline deep learning, okay? Right, so kalau kita dapat tengok di atas ni, okay, kalau kita tengok sebenarnya AI yang kalau dalam konteks sekarang kita akan cakap AI ni yang berkaitan dengan neural networks, okay? Neural networks, sebenarnya kalau kita tengok sudah pun ada di sini. Kalau tengok sini maknanya dalam lingkungan 1943, kan? 1943 dah ada McCulloch dan Pitts dah propose neural nets. Of course masa tu masih neural nets yang kecil lah, okay? Bukan sekompleks sekarang, okay? Dan kita tengok seterusnya berkembang menjadi perceptron, kan? Maknanya lebih besar sikit lah. Neural nets yang lebih besar, dan kemudian algorithm backpropagation sudah ada pada tahun 1974. Okay, seterusnya 1986. Okay, kita tengok 1986,
Okey. Sudah ada multi-layer perceptron. Okey, kalau kita tengok sekarang punya deep learning dan AI, semuanya base dia punya core of the algorithms semuanya berkaitan dengan multi-layer perceptron je. Kan? Dan algoritma tu sebenarnya sudah dipropose pada tahun 1986. Kan? Berapa tu? Ni tahun saya lahir ni. So dalam berapa? 35 36 kan? So agak mature lah sebenarnya, agak mature. Dan seterusnya lah, seterusnya pergi pada tahun yang berikutnya sampai ke tahun contohnya sini sampai 2017. Okey, kalau kita tengok sini the first ImageNet breakthrough, okey, di ni kat sini sebenarnya yang bermulanya AI revolution ni. AI revolution pada tahun 2012. First paper by Alex Krizevsky. Okey, dia ni propose satu network yang panggil AlexNet. Nama dia lah kan, AlexNet. Yang first time untuk satu dataset yang sangat large scale, yang sangat besar, yang kita panggil ImageNet. Okay, first time dia punya accuracy oleh satu AI model melepasi performance of a human lah. Alright, so that's the first time pada tahun 2012. Masa tu breakthrough 2012, still ambil masa yang agak panjang lah, dalam masa 2 tahun macam tu, baru research yang berkaitan dengan AI, deep learning, machine learning baru booming kan. So 2014 contohnya kita start ada library TensorFlow, Cafe lu start, dan TensorFlow dan seterusnya lah apa yang kita ada pada hari ini. Okay. Mengapa timeline ni penting untuk saya tunjukkan kat sini, alright? Sebab seterusnya kita akan tengok kenapa actually deep learning ni boleh booming pada hari ini. Okay, kenapa dia tak booming start 1986 kan, ataupun pada tahun 2012? Kenapa tak waktu tu? Kenapa baru dalam 5-6 tahun kebelakangan ni baru AI betul-betul boleh dikatakan pergi ke peringkat yang lebih mature lah? Okay, alright, so all algorithms, new and exciting applications. Okay, okay, baik. Kalau kita nak bagi analogi deep learning atau machine learning ni sebagai sebuah roket, okay, kita boleh katakan enjin kepada AI tu, enjin kepada deep learning tu adalah dia punya algorithms lah. Okay, dia punya algorithms which is dah lama dulu. Okay, dah lama yang kita tengok tadi yang telah dipropose pada tahun 1986. Okay, even masa tu pun dah ada large neural networks. Okay, tapi apa yang tak ada pada masa tersebut ialah ni, its fuel, dia punya minyak ni. Dia punya petrol ni yang nak melancarkan enjin ni. Kan kalau kita ada enjin roket ni, kalau tak ada minyak tak guna kan, dia tak boleh gerak nak melepas kan. So bila once enjin ni ada minyak yang boleh menjalankan dia, okay, which is label data. Okay, kita nowadays kita sudah ada internet. Okay, so untuk mendapatkan data bukan lagi satu yang susah. Kalau macam dulu pada tahun 1986, mungkin kita kena ambil kamera, kena capture sesuatu kan. Tapi waktu sekarang kita tak perlu lagi, kita pergi ke Google, kita cari data dan kita download, kita sudah dapat satu data set yang sangat besar. Okay, mungkin dalam 30 minit kita boleh dapat beribu-ribu data of images ataupun data of other applications lah. Okay, so kat sini dia punya kepentingan dia, data, alright, bukan saja data tapi data yang berlabel. Okay, so contohnya kita pergi ke internet, kita sudah ada banyak data yang berkaitan dengan marks dan sebagainya lah. Okay, alright, selain data sebelum ni juga kita tak ada skill yang besar. Okay, data tu ada tapi tak banyak kan. Okay, cuba kalau kita tengok apa
graf kat bawah ni, right? So kalau kita plotkan antara deep learning dan algorithms yang sebelum ni, algorithms machine learning yang lain yang lebih kecil, okay? Kalau kita plotkan dia punya performance versus the amount of data yang kita ada dan accuracy, kan? So kalau kita plot kan, kita dapat tengok bahawasanya untuk deep learning lebih banyak data sebenarnya akan meningkatkan performance, kan? Benda yang sama tak berlaku untuk algorithms yang lebih shallow, kan? Yang ni deep learning dia punya lawan dia adalah shallow model lah, kan? Yang lebih kecil, okay? Benda tu tak berlaku untuk algorithms lain. So kita feed lebih banyak data, performance dia akan converge lah, akan tak data naik lah. So kat sini juga apa yang drive deep learning lebih tinggi pada hari ini adalah disebabkan scale of the data, right? Bukan saja the availability of data, tapi the scale, okay? Right, then of course salah satu yang sangat-sangat penting pada hari ini adalah kita ada computing power lah, kan? So kalau sebelum ni kita tak ada GPU, hari ini bukanlah suatu yang terlalu sukar untuk dapatkan GPU, right? So even kalau kalau kita mungkin kekurangan dari sudut kewangan untuk mendapatkan GPU, right? Kita boleh kita ada macam-macam alternatif yang lain untuk kita dapatkan GPU dari cloud, kan? Contohnya kita boleh pakai Google Colab, kan? Google Colab daripada Google yang percuma je, kan? Percuma untuk, kalau tak silap saya, untuk 12 hours of training. So still inilah yang sebenarnya drive drive deep learning dan machine learning pada hari ini. Okay, so kalau kenapa computing power ni penting, right? So kalau kita tengok balik model-model AI yang popular, okay, di sebelah bawah kiri, okay, right? Kalau kita tengok even AlexNet pada tahun 2012, kita tengok number of parameters. Okay, nah, number of parameters yang nak di-train ni, kita tengok ada berapa? 62 juta. Number 62 juta tu maknanya 62 juta numbers. Numbers. So kita punya calculator boleh letak berapa nombor? Kan? So 62 juta pada tahun 2012 yang nak diproses. So even Alex sendiri menggunakan 2 GPU dalam paper dia cakap, kan? Kalau kita tengok even untuk model yang accuracy lebih tinggi, kan? Contohnya VGGNet, kan? Ni pada tahun 2014, 138 juta, kan? So kalau kita nak train model-model yang besar macam ni, yang punya parameters yang berjuta-juta ni, pada katakan kita nak pakai laptop kita, kan? Nak train on our CPU, confirm makan masa berminggu-minggu lah, atau mungkin berbulan, kan? So dengan adanya GPU, kita boleh train the same model, the same deep learning model, mungkin dalam masa berjam-jam instead of minggu, kan? So ni antara penggerak utama yang menjayakan kejayaan deep learning pada hari ini, alright? Dan of course kita juga ada alternatif untuk model-model yang lebih kecil, okay? Contohnya kita ada mobile net, okay? Contohnya mobile net boleh dijalan atas Raspberry Pi, okay? So even net yang kecil ni pun kita tengok dia punya parameters pun ada dalam 4 million. So still very computationally expensive lah, orang cakap, kan? Dia sangat sangat expensive dari sudut domain computing, okay? Okay, so sekarang masuk kepada bab opportunities tadi. Okay, AI for autonomous robots, the opportunities, alright? Sebelum kita pergi ke challenges, dan saya bercerita sedikit tentang projek yang kita ada di Qt lah. Alright, sepanjang saya present ni pun, kalau sahabat-sahabat ada soalan ke atau ada opinion ke, boleh directly tanya ataupun terus directly boleh bagi pendapat lah, insyaAllah. Okay?
Doktor, saya ada soalan. Oh ya, yeah, please. Berkenaan dengan model tu kan? Kita macam mana kita nak pilih model tu? Maksudnya model tu kita pilih berdasarkan komputer kita punya capability ke? Okay. Architecture tu, AlexNet. Okay, betul. Alright, so kalau macam saya secara peribadi, kalau saya nak pilih the model, saya akan mulakan dengan application apa yang kita nak buat lah. Alright, so sebagai contoh, kita nak pakai model ni untuk kita punya surface vessel untuk detect boat nelayan yang lain. Kan, contohnya. Alright, so kita ada beberapa kekangan kat situ. Right, so kekangan yang pertama, mungkin kita boleh guna kamera saja, kan? Kamera. So, kita kena pilih model yang untuk computer vision je lah. Yang berkaitan dengan image processing je. Right? Dan mungkin kekangan yang kedua kita boleh kata, kita perlukan model yang lebih kecil, yang tak terlalu kompleks, yang boleh dijalankan atas embedded board dekat surface vessel tu lah. Okay? So kita akan tengok dulu applications dan kekangan yang ada dan kita akan pilih lah. So sebagai contoh, kalau macam untuk boot, mungkin kita boleh katakan kita ambil yang based on mobile net, kan? Mungkin kita tak nak sangat dia punya accuracy, mungkin tak berapa critical, tapi yang more critical is the speed, kan? So kita nak dia real time, tapi kalau accuracy tu mungkin kita boleh ada trade-off lah, trade-off antara accuracy dengan speed tu. So kat situ kita kena decide lah, decide berdasarkan specific application. Contohnya lepas ni saya akan share berapa projek kita. Kadang-kadang projek kita yang tak perlukan speed dan accuracy lebih critical, kita akan pilih model yang lebih accurate lah. Dan kita pakai prosesor yang lebih power daripada embedded board, kan? Alright? Okay. Alright, so kita pergi kepada opportunities. First opportunity, okay? First opportunity yang kita ada sekarang adalah kita sekarang ada edge computing. Ada yang soalan lagi? Nah, saya cakap tadi tapi saya lupa nak buka mic. Oh, okay, sorry. Ha. Kalau contoh kata autonomous vehicle ni, apa yang sesuai? Maksudnya model apa yang sesuai? Okay, terima kasih. Kalau katakan puan nak buat object detection. Okay, katakan kita nak buat object detection, sebab saya tadi kalau tak silap saya tengok Dr. Nora Shadi tadi ada tunjuk kita punya AV pakai Jetson Nano ataupun Intel yeah, it's a nano. Jetson Nano. Okay. Jetson Nano. Okay, Jetson Nano biasanya kalau untuk object detection kita boleh pilih juga model-model yang lebih accurate lah, sebab Jetson Nano quite powerful. Okay, mungkin kita boleh pilih untuk object detection, kita boleh pilih lah macam SSD kan, single shot detector kalau pernah dengar, ataupun YOLO. YOLO pun quite good in term of accuracy dan speed. Itu mungkin boleh explore terus lah lepas ni untuk kalau nak buat object detection on the AV, kan? Itu satu contoh lah. Okay. Alright. Okay, kita pergi kepada first opportunity. Alright. Nowadays, kita ada edge computing. Alright. So, benda ni bukanlah satu yang asing lah untuk community PISAS, kan? Sebab dekat kita ni AV pun dah memang ada Jetson Nano, kan? So benda ni sebenarnya satu yang sangat-sangat berharga lah untuk community AI, kan? Sebab sebelum ni kita perlu seperti yang kita cakap tadi, model-model AI adalah model yang kompleks dan perlukan processor yang power, right? So sebelum ni bila kita tak ada edge computing macam Jetson Nano, kan, kita hanya ada boleh jalankan on the PC lah. PC je lah yang boleh nak jalankan the model, kan. Tapi bila adanya powerful edge computing macam Jetson Nano dan
dan sewaktu dengan ya, kan, kita ada beberapa yang lain, contoh macam Google Coral kan. Bila kita ada benda tu, kita sekarang kita boleh apply kita punya AI model lebih dekat kepada application, kan? Bukan saja benda tu, edge computing juga penting untuk kita dapatkan lower latency, right? So sebelum ni kalau kita tak ada edge computing, kita kena rely on on the powerful server dekat cloud, contohnya, kan? So katakan dekat application, kalau kita nak jalankan dekat kita punya robot, kita letak kita punya Raspberry Pi dan kita perlu buat cloud computing, kan? So biar cloud yang jalankan dari computation dan bagi result dekat Raspberry Pi. So kat situ saja dah involve lots of latency ya. Latency maknanya result yang kita dapat lambat, not in real time, kan? So bila ada edge computing ni, kita boleh dapatkan result real time lah kat tempat tersebut, tanpa perlu rely on cloud computing. Okay, powerful, scalable, okay. Dan of course, bila kita tak rely on cloud computing, kita boleh minimize the possibility of data hacking, contohnya, kan? Bila kat cloud tu lebih mudah di hacking, okay? Dan improve performance lah. Bila kita ada data directly, kita boleh kita boleh gather dekat tempat tu sendiri, alright? Kita boleh directly improve dengan cepat lah. Mungkin kita boleh retrain the model bila kita dapat data-data yang baru. Okay, reducing operational cost. Bila dah tak perlu lagi nak sewa server yang powerful kat cloud, therefore kita boleh reduce the operation cost lah. Dan of course kita boleh pakai kat remote area, yang katakan remote area tu tak ada internet, kan? Katakan apa, sebab cloud computing memang rely on good internet, kan? So bila tempat tak ada internet, kita dah tak boleh dah nak jalankan AI model. So dengan adanya edge computing, it is become possible lah untuk kita apply our AI model dekat remote area, okay, yang mungkin access to the internet adalah sangat terbatas. Okay, alright, so opportunity kedua, okay, so this is a very exciting opportunity, alright. So open source libraries, okay, open source libraries. So kalau tak silap saya, open source libraries ni, sebab ni benda ni sebenarnya sangat-sangat berharga, sebab kalau tak silap saya start research dalam bidang AI dan pada tahun 2014 sampai PhD lah. Masa tu hanya ada satu, ada cafe, cafe dengan Tiano lah, cafe dengan Tiano. So masa tu pun tak, belum mature, kan, dia punya platform learning libraries belum mature. AI communities, researcher sendiri, kita perlu rely on license libraries lah, macam MATLAB, kan? Tapi nowadays sangat-sangat beruntung, siapa yang nak masuk ke bidang AI sekarang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat tak perlukan duit, kan? Kita sudah ada banyak sangat open source libraries, okay? The most popular is R, these two lah, okay? TensorFlow dan PyTorch, okay? PyTorch lebih digunakan oleh researcher, okay? Dan in production, people banyak pakai TensorFlow. Sekarang dah masuk TensorFlow 2.0 yang telah diintegratekan sekali dengan yang ni, Keras, okay? So sebelum ni dia satu dua di platform yang berbeza. Sekarang dalam TensorFlow 2.0 dia dah sekalikan, okay? Tapi even itu pun competition yang agak sihat lah antara PyTorch dan TensorFlow. Okay, TensorFlow dibangunkan oleh Google, PyTorch dibangunkan oleh Facebook, okay? Dua-dua sangat powerful, okay? So siapa yang nak buat lebih ke arah research, mungkin akan pilih PyTorch lah, lebih mudah nak ubah-ubah dia punya configuration. Okay, otherwise kalau kita just nak pakai sebagai application, mungkin lebih selamat
pergi ke arah TensorFlow lah. Alright, so most of these libraries semuanya adalah based on Python normally, okay? Python or C++ lah. Okay. Okay, another opportunity. Okay, sekarang walaupun kita jalankan satu model dalam library saya lain, satu model dalam library lain, sekarang kita ada satu cara yang boleh cross platform. Lebih lebih mudah lah sekarang. Okay, so kita boleh convert our model to a common platform. Kita panggil ni apa? ONNX ni. Okay, dan kita boleh deploy kat kita punya apa? Processor lah. Apa-apa proses yang kita ada, right? So sekarang kita boleh macam multi-platform dan cross-platform. Okay, katakan kita train the model in PyTorch, okay? And then we want to run the inference on TensorFlow. Sekarang dah boleh, kan? Ataupun nak run directly on OpenCV. Sekarang dah boleh lah sebab dah ada ONNX ni. So it's not impossible anymore. So sebelum ni kalau kita dah buat satu application yang kompleks dalam PyTorch, lepas tu tiba-tiba kita perlu nak ubah ke TensorFlow, makan masa yang lama lah. So kita kena buat balik dia punya network kan. Tapi sekarang bila kita dah ada benda ni, sangat-sangat memudahkan dan terutamanya untuk production lah, untuk industri punya application. Alright. Okay, another opportunity. Okay, so siapa yang belum masuk dalam bidang AI, saya yakin anda boleh masuk dan belajar AI dalam masa satu bulan. Ha kan? Kenapa? Sebab sekarang kita ada terlalu banyak tutorials dan courses yang kita boleh dapatkan di internet. Okay? Sebagai contoh, kalau kita nak yang free, of course kita ada, kita boleh pergi ke YouTube. Ni salah satu channel yang sangat-sangat bagus daripada Murtaza ni. Boleh search lah nanti. Boleh belajar. Contoh dia ada ajar apa? Learn OpenCV 3 hours. Ni siapa yang buat benda ni memang boleh jadi sangat-sangat bagus dalam OpenCV lah. Dalam 3 jam je belajar. Kan? Lepas tu ada banyak lagi lah. Dia punya apa tutorials dan workshops yang dia ajar kan. Bukan dia sajalah. Dia ada berpuluh-puluh atau beratus-ratus lagi orang yang buat channels yang ajar tutorials on AI. Yang tu kalau nak free lah. Okay, kalau yang nak free lain, kita juga GitHub. Okay, nowadays kalau kita baca research paper AI sendiri, biasanya memang dia akan bagi GitHub, right? Free of charge. Okay, so kita boleh directly pergi ke GitHub dorang yang specific, dan kita boleh jalankan kita punya ni lah. Algoritm tu. Okay, ada juga courses yang bayar, Udemy, ada Coursera dan Udacity. Okay, saya normally bila saya ada new students, katakan new students masters kan, baru nak start project yang kita, biasanya saya akan suruh dorang ambil dulu courses dalam Udemy ataupun Coursera supaya dorang ada fundamental yang mantap lah sebelum kita bawa dorang lebih lanjut ke project-project industri. Okay. Okay, another opportunity, low cost hardware to start. Okay, kalau anda ada laptop dan ada webcam, sekarang webcam laptop pun dah ada webcam kan. So even satu ni pun dah boleh dah nak start on AI kan. So bila once ada laptop jalan, okay. So kalau nak upgrade sikit, mungkin kita akan beli ni lah, Jason Nano ataupun Google Coral. Ataupun kalau nak buat 3D application, mungkin kita akan go for RGBD camera macam ni kan, contohnya macam RealSense kan. So tapi basically memang dengan low cost hardware kita boleh start project-project AI lah directly. Okay, imaging algorithms. Okay, so for this autonomous robots, okay, nowadays untuk the autonomous navigation, okay, people dah start using new algorithms such as reinforcement learning. Walaupun benda tu belum lagi sampai ke tahap mature, okay. Tapi yalah, sedang aktif dibangunkan oleh penggiat-penggiat AI di seluruh dunia. Okay,
So emerging algorithms juga adalah kita punya opportunity. Okay. Alright. Okay. Kita dah selesai tengok beberapa opportunities yang kita boleh ambil untuk AI for autonomous robots. Sekarang kita pergi tengok pula beberapa challenges. Okay, yang mungkin berkaitan dengan kita. Alright. Okay. First thing first is ni lah apa? Can be expensive. Okay, AI applications can be expensive, especially for real applications lah. Okay, so katakan kita nak build autonomous robots, of course kita kena ada LiDAR kan. LiDAR sendiri kadang-kadang apa harga dia lagi mahal daripada MyVi kan. Kan? Satu LiDAR tu mungkin lagi mahal daripada MyVi. So mungkin RM60,000 kan. Baik beli MyVi kan. Okay. So kat situ mungkin perlu di highlightkan lah. So untuk real application, kalau untuk belajar mungkin akan low cost, okay, untuk start. Tapi untuk buat real applications yang boleh digunakan oleh community, oleh industri, kemungkinan cost akan menjadi satu isu lah, satu cabaran lah untuk kita, okay. Alright, bukan saja LiDAR, so kita ada sensor-sensor lain. Okay, dan of course kalau nak ni macam yang Dr. Zul cerita tadi, kita perlu ada bateri yang sesuai. Bateri pun bukan murah lah. Kalau kita perlukan deep cycle, itu memang bateri yang jenis yang mahal lah. Okay, cabaran kedua. Cabaran kedua ini mungkin lebih dekat dengan community PISA sendiri. Kita perlukan lebih banyak AI talents. Okay, so AI talents di Malaysia saya boleh katakan sangat-sangat kecil, okay. Community dia sangat kecil dan kita tak ada satu community yang yang bekerjasama secara betul lagi lah, kan. So kalau kita ada pun sangat sparse dan banyak still in silo buat kerja sendiri. So sekarang ini lah cabaran kita nak bangunkan AI talents yang baru, okay. Sebab budak-budak muda ni sebenarnya dia lagi banyak idea dia, ha, kan? Lagi banyak idea untuk dia develop more powerful AI machines lah. Okay, so bila kita cakap pasal AI talents, of course kita perlu start dengan macam yang Dr. Nur Ashadi cakap tadi, kita perlu start dengan computational thinking, ha, kan? Kita start dengan computational thinking, problem solving, dan seterusnya kita perlu start dengan programming lah, coding. That's the most important thing. Even sekarang saya mengajar di Department Mechatronics. Even kalau saya bercakap dengan pelajar-pelajar dari department lain pun, katakan department yang agak lain lah daripada Mechatronics, katakan civil, kan? Civil engineering ataupun biotechnology, kan? Automotive. Saya akan cakap semua students dalam apa-apa bidang dalam engineering, mereka perlu ada good grasp on programming lah. Programming sekarang dia dah macam linear algebra, kan? Semua orang perlu ada asas yang kukuh lah dalam programming. Okay, so programming, bila kita cakap programming, kita tak semestinya pentingkan syntax tu. Dia yang penting macam mana nak program, kan? So kalau syntax lain, katakan kita pakai Python ke C++ ke apa, yang tu tak berapa penting. So yang lebih penting adalah dia punya macam mana, dia punya computational thinking yang Dr. Nur Ashadi cerita tadi lah. Okay. Alright, cabaran seterusnya adalah data collection. Yang ni pun satu cabaran yang agak besar juga. Kalau macam contoh kita buat projek-projek industri, okay, kita perlu kan data yang besar dan more variation, kan? Ni kalau company-company besar macam Google, Facebook, diorang akan outsource data annotation ni ke negara-negara dunia ketiga, macam dia pergi ke Afrika, kan? Dia suruh dia employ orang kat sana untuk buat labeling, kan? Sebab tu kalau kita buka Facebook sekarang, even orang yang tak kenal kita, kan, upload gambar kita, dia boleh detect, kan?
boleh detect. Maknanya ada orang tengah tag gambar kita. So maknanya dia punya algoritma sangat powerful due to the very big data yang dia ada lah, dan annotated data yang dia ada. Okay, so ni salah satu challenge yang besar juga untuk dapatkan label data. Kalau pasal yang ni slide yang sebelum ni, daripada opportunities, dia mungkin boleh jadi kepada satu cabaran lah, kan? Sebab sekarang ni too much information dekat internet. So kadang-kadang orang yang nak baru nak start, dia tak tahu mana, kat mana nak start lah. So saya cadangkan kalau siapa yang baru nak start ataupun apa yang berminat, okay, mereka boleh pilih satu saja. Jangan pilih banyak-banyak, pilih satu course dan cuba untuk siapkan dari awal sampai akhir lah. So so benda tu apa tak makan banyak masa kita lah, kan, due to too much of information. Okay, so sekarang saya kongsi sedikit tentang projek-projek yang telah dilakukan dan sedang berjalan di Qt yang berkaitan dengan AI. Okay, ni projek pada tahun 2017-2018. Okay, projek dengan Deloitte R&D Sdn Bhd. Okay, kita buat sistem ADAS. Okay, so lane detection. Okay, dan juga forward collision warning system. Okay, with the tracking. Okay, kita detect dan kita kira dia punya jarak. So bila dah sampai satu threshold, kita bagi warning lah, warning system. Okay, so benda ni pun sebenarnya dah ada lah dekat Myvi, tapi dia tak pakai AI lah, dia pakai dua kamera, kan? Dia pakai stereo kamera. Tapi yang projek yang kita buat dengan Deloitte ni rely on only one low cost camera. Okay, next one, 3D face recognition. Okay, so kenapa kami embark to 3D face recognition? Sebab walaupun face recognition dah quite mature nowadays, okay, tapi still there are very big challenges in 3D vision lah. Sebab sekarang kita tahu 3D cameras becoming more accessible. Okay, dia punya harga dah semakin murah dan orang boleh beli, dan dijangkakan lepas ni kita punya kamera pun lepas ni memang akan ada 3D kamera lah, kan, depth kamera tu. So kami embark ni sebab untuk looking to the futures lah of the 3D vision. Okay. Oh, wih, terkeluar. Okay, seterusnya projek unmanned toll system. So ni antara projek yang baru juga di Qt. Okay, so projek ni berkaitan dengan vehicle classification lah. Kita buat vehicle classification dan juga license plate recognition. Okay, so teknologi method sekarang still rely on manual classification. Okay. Kalau kita tengok kat situ, operator, setiap kali kenderaan dah lalu, operator tu kena tekan. So dia ada berapa, dia ada 5 classes of vehicle kat sini. So kalau kereta datang, dia tekan lah. Tekan butang biru contohnya. Kalau lori heavy vehicle macam ni, mungkin class 3 for example. So dia kena manually ni lah. So benda ni sebenarnya sangat sangat beri kesan kepada toll operator, sebab kadang-kadang memang tak boleh dielakkan human error lah. Human error memang akan error, dan benda tu akan impact directly to the revenue lah, revenue of the toll. Okay, so these are the 5 classes standard daripada plus. Okay, dan selain manual classification tu, diorang pakai ni juga, diorang pakai sensor based on treadle sensor. So sebab kalau kita tengok classes kat Malaysia ni, dia quite complex kalau kita compare dengan negara-negara lain. So sebab dia ada berkaitan dengan axles dan wheels. Okay, so kalau kita nak classify, contoh sebelum ni diorang pakai treadle sensor ni untuk kira tayar lah.
So kalau ada tiga tayar contohnya, dia cakap kelas tiga, kan? Kalau dua tayar, kelas sama ada kelas satu atau dua contohnya. So ni juga satu problem juga ni, sebab dia punya kos mahal dan perlu ada maintenance kos setiap tahun yang berpuluh-puluh ribu lah. So kita apa, replace sistem ni pada sistem yang sangat low cost yang hanya rely on one camera dan AI algorithm lah. Okay, so ni satu contoh. Okay. So kita classify, kita detect tayar dan kita kira tayar. Okay, so and then kita bagitahu lah dia kat dalam kelas apa. Okay, dan dalam masa yang sama kita detect license plate dan kita boleh extract the tax dan kita apa, save dalam kita punya server lah. Okay. Okay, setakat ni prototype ni dah, macam Dr. Zul cakap ni, dah sampai ke fasa pre-commercial. Okay, dia punya performance pun kita dah test di tiga buah tool. Kita dah pasang di KLK Gombak, LDP Puchong dan juga apa satu ni? USJ, tool USJ. Okay, dan alhamdulillah performance dia quite good dan kita sedang berusaha untuk komersialkan benda ni lah. So, okay, ultimately sebenarnya kita nak target benda ni sebenarnya. Dalam Malaysia Blueprint ITS dijangkakan pada tahun 2023 kita akan ada multi-lane free flow lane macam ni kat kita punya toll system. So dah tak ada dah lah palang, dah tak ada lah single lane. Okay, so multi-lane free flow. Okay, so ultimately kita nak target this application lah lepas ni, insyaAllah. Right? Okay, ni apa eh? Oh, yang ni apa? License plate recognition. Okay. Alright. Okay, another one is Medibot. Okay. Medibot yang kita pernah masuk ke tahun lepas jadi viral lah kan. So, sejak itu alhamdulillah kita dapat beberapa grant untuk kita bangunkan produk yang betul, the actual product. Okay, so sekarang sudah ditest di apa, kita punya model first dah ditest di hospital Kuantan. Okay, alright, so sekarang kita dah usaha nak jadikan dia betul-betul sekarang ni semi autonomous lah, semi autonomous yang still perlukan operator. Dan kalau macam kita tengok contoh video kat bawah ni, doktor sendiri boleh apa, control the robot lah. Ni sebenarnya dia dekat level yang lain pun boleh, kita boleh control kan, dalam apa, maknanya duduk kat tempat yang jauh pun kita boleh control the medibot lah. So tak perlu ada direct contact dengan dengan patient. Okay. Okay, so yang ni apa, usaha yang kita buat sekarang untuk jadikan dia fully autonomous. Okay. Oops. Okay, another one is sensing system for autonomous surface vessel. Okay, tadi Dr. Zul dah cerita pasal surface vessel. Okay, salah satu yang perlukan AI dalam surface vessel kita adalah ni lah, untuk kita nak sense. Okay, so sekarang ni kita dah test untuk detect ships kan, ships, bot nelayan dan sebagainya, for the purpose of obstacle avoidance. Okay, so lepas ni kita pasang LiDAR. Okay, LiDAR dah memang ada, cuma kita nak masuk ke algorithm. So sekarang sebab tak boleh test dalam environment sebenar due to MCO, so kita dah test ke dataset yang lain lah kan, dataset yang lain. So contohnya kalau kita nak buat 3D detection macam ni kan, tapi di laut lah nanti, insyaAllah. Okay. Okay, saya rasa cukup setakat tu saya punya pembentangan. Terima kasih dan saya bukalah kalau ada apa, soalan daripada
sahabat-sahabat sekalian. Okey, terima kasih doktor di atas perkongsian ilmu yang telah disampaikan. Baiklah penonton, jika ada sebarang persoalan, bolehlah buka mic dan kamera untuk bertanya terus soalan yang ringkas dan padat. Silakan, jangan malu-malu. Assalamualaikum. Salam. Dr. Hassan, Bukhari daripada Bisas. Saya tertariklah kan, ada banyak application yang boleh digunakan daripada apa ni, AI ni kan. Cumanya saya nak tanya, in case of ada component failure kan, ada tak macam backup system ataupun redundant system yang untuk support kepada in case of ada failure pada ni lah, pada sistem yang dibangunkan. Soalan. Okay, alright. Okay, terima kasih Encik Bukhari. Encik Bukhari, terima kasih. Okay, backup system ni memang satu perkara yang sangat-sangat penting lah. Alright, so sebagai contoh, kita punya project tool. Kita punya project tool sebab sekarang kita still lagi ambil buat dia punya data collection untuk kita report the performance kan. Sambil kita ambil data, kita train baru dan kita teruskan dia punya evaluation lah. Ada satu hari itu, ada satu minggu tu, memang sistem failure kan. Sistem failure saya rasa due to power interruption juga kalau tak silap. Power interruption. So memang backup sistem ni memang sangat penting sebenarnya. Kalau macam contoh, kalau kita punya project dekat tool tu, memang kita kena letak backup power lah. So kalau apa-apa jadi lepas ni, kita at least data tu tak hilang kan, data tu tak hilang. Dan sebab biasanya kita akan ambil data dalam masa satu minggu, lepas tu kita akan train balik kan? Kita akan train balik our model dan deploy balik. So bila satu minggu worth of data tu tak ada, kira agak rugi lah. Macam sebab saya cakap tadi, data tu macam minyak kepada enjin kita. So kalau minyak tu tak ada, macam algoritma kita pun tak berguna lah sebenarnya. So memang backup sistem tu memang wajib ada untuk apa-apa sistem. So contoh kalau macam kita nak buat kat atas kita punya AV kan. Why not kita ada beberapa backup kamera lah. Kan, sebab kalau kita katakan kita nak buat vision based navigation, kan? Kita punya navigation we rely heavily on the camera. So kita tak boleh macam ada satu je type of sensor yang untuk navigation. Mungkin kita tambah satu lagi jenis kamera ataupun simply letak sensor-sensor yang lain jugalah untuk navigation base kan. Contohnya kita ada ultrasonic ke ataupun laser based sensor dan sebagainya lah. Okey. Assalamualaikum Dr. Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey Dr. Hassan, yang pertama saya Zubi, pengarah Politeknik Sultan Azlan Shah. Ya, Encik Zubi. I'm happy that Dr. Hassan impart with my team member for this session lah. Especially on autonomous vehicle. Kita orang pun sebenarnya team di PISAS ni masih bertakti. We are exploring. Actually we are assigned by our KPT untuk lead under TVET autonomous vehicle ni under flagship. Whatever it is, saya sangat mohon kerjasama semua panel-panel kalau sudi untuk kerjasama dalam membangunkan autonomous vehicle punya project di PISAS lah. Saya nak tanya satu. Ada dua soalan saya. Mungkin soalan saya bukan di bidang autonomous vehicle, tapi saya cuba memahami sebagai pengurusan PISAS. Yang pertama, what are the main data privacy implication of autonomous vehicle? Okay, Tuan-tuan, dapat kan? Okay. Yang kedua, di Politeknik Sultan Azlan Shah, semua kaki tangan Politeknik ini menggunakan
apa attendance tracker menggunakan yang saya panggil satu application yang saya gunalah. Tetapi daripada access saya daripada pemerhatian saya menggunakan attendance tracker ni, mapping Google tu tak berapa tepat. Mula-mula saya ingatkan sistem attendance tracker tu yang mappingnya tak tepat. Maksudnya dia tak detail. Contohnya dalam politeknik ni, kita pergi ke hujung sana, dia dah bukan politeknik. Dia di pintu pagar je. That mean, and then I test dekat tempat tinggal saya di Ipoh pun, Google mapping ni bukan detail lagi. Jadi ni based on sistem apa Tuan Zubi? Saya harap syarikat tu tak marah saya lah. Jibber attendant tracker. So I lihat my observes is the mapping tu tak tepat. So that's why bila project untuk autonomous vehicle untuk Politeknik Sultan Azlan Shah, I nampak that mean anak buah I kena kerja kuat lagi lah untuk menentukan the mapping sensor tu boleh mapping. Go as what the tempat kereta tu nak pergi kan. Saya minta pandangan daripada panel dan Dr. Hassan lah. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Tuan Zubi. Tadi Dr. Nur Azam panggil saya pakar kan. Sebenarnya saya bukan pakar lah. Saya pun orang baru mula juga. komuniti kita juga kan. Okey. Ada dua soalan dari Tuan Zubi, satu pasal data privacy, satu lagi pasal mapping untuk autonomous, right? Okay, so first data privacy ni, kalau kita cakap, ni pun kita tengok berdasarkan application lah. So contoh kalau macam AV, project AV ni, saya rasa tak ada banyak sangat data privacy yang perlu ditekankan, kan? Dia beza dengan macam project-project kalau kita menyentuh banyak data privacy, contohnya macam Medibot. Medibot memang yang tu memang sangat-sangat sensitif sebab kita ada dia panggil PDPE ke apa kan, yang patient punya data tu, dia memang kita tak boleh langsung ambil dia information patient kan. Dia tak boleh macam data tu lalu kat sistem kita pun tak boleh. Apatah lagi kita nak massage, kita nak proses dia, memang tak boleh. So yang tu mungkin lebih kritikal lah. Ataupun kita punya projek toll, sebab kita ambil nombor plate kan. Yang tu pun ada isu privacy jugalah kan. Tapi of course sebab yang tu toll operator, so dia boleh lah kan. Tapi kalau macam indoor AV, saya rasa tak ada sangat isu dengan kaitan dengan data privacy lah, insyaAllah. Okay, yang berkaitan dengan soalan kedua tu, mapping. Okay, so yang mapping ni sebenarnya dia tak berapa berkaitan sangat dengan AI. Tapi memang projek-projek autonomous, memang kita akan start dengan mapping. Sebab bila kita nak navigation dalam satu tempat, kita perlu dapatkan environment tempat tersebut. Yang itulah mapping. Dan biasanya kalau untuk autonomous navigation, kita akan buat apa yang kita panggil SLAM. Simultaneous localization and mapping. So dalam masa yang sama kita mapping, kita localize kan kat mana kita punya robot tu in term of the whole map. So kita kena ada map of that environment dulu. Okay. So cara mapping ni memang ada banyak cara lah. So yang paling senang pakai GPS lah. Kalau yang tu kalau kita kat outdoor. Kalau kat outdoor kita pakai GPS. GPS sekarang pun resolution dah quite good kan. Tapi kalau yang problem sekarang, kalau kita indoor lah, kalau kat indoor memang akan problem sikit untuk mapping. Dan pelbagai-bagai cara dah orang-orang gunalah untuk buat mapping ni sebelum kita nak navigate autonomously kan. Saya tak sure yang sistem yang attendance tadi tu pakai apa. Boleh saya tambah tu Hassan? Yeah, please. Okay. Saya tunjuk analogi mudah lah. Okay, sekarang tuan buka tuan punya WhatsApp. Buka WhatsApp. Lepas tu tuan nak share. Okay. Contohnya saya nak share saya punya location. Okay, akan nampak situ. Dia tengah read current location. Dia akan read current location. Tengok 32 meter.
Barometer dia bergerak. Kan dia bergerak kan, numbers dia kan. Okay, katakanlah pada time dia gerak tu, pada jarak 15 accuracy. Masa tu lah software tu capture contohnya. Algoritma software tu buat dia tak cukup optimize. Dia tunggu capture masa umur 3, masa jarak 30 baru dia masuk sistem. Masa maksudnya student tuan berada pada jarak 30 meter ralat jauh dia. Satu lagi dia tak on dia punya GPS. Dia tak on GPS, dia akan kepada cell tower. Dia akan ambil cell tower location paling terdekat dia punya triangulation. Cell tower tu terletak di luar poli. Okay. Last sekali, satu lagi yang dipakai oleh student tu, dia jenis akurat, dia memang sentiasa on GPS dia. Akhirnya dia 6 meter, baru dia tepat. Okay, untuk berbalik kepada penggunaan kereta pula, dia pakai GPS yang akurasi macam mana? Dia pakai yang 5 meter, masa beli tu tengoklah dia punya spek. Spek dia, dia tu dah 5 meter. 5 meter lah yang tuan dapat. 5 meter akan accident lah. Tuan beli yang ada RTK, kena buat cell tower dia lagi, dia buat correction. Dapat 1 meter. Tuan beli lagi mahal, kena subscribe, bayar subscription kat Jupem. Dapat 2 cm. Macam tu lah seterusnya. Lagi murah, GPS lagi berbeza lah dia punya accuracy. Okay, clear? Clear. Okay. Jadi saya buat kesimpulan, masalah di politeknik saya ni, we all tak ada safe tower, coverage pun lemah. Yep. Jadi it's a challenge for my AV to make sure that. Dan masalah pun building susah juga. Contohnya building tu tertutup kan, student tu on kat kawasan building. So accuracy building GPS memang lari punya. Satu lagi kat Padang, student buat kat Padang, perfect dia punya location. Okay. Terima kasih Dr. Zul. Menjawab soalan saya. So kat dalam, kalau indoor pun memang ada beberapa cara juga lah orang pakai untuk mapping kan. So salah satunya pakai apa? Pakai lidar yang memang dah ada kat dalam kat AV tu, ataupun pakai tag base kan, pakai apa? RFID ke ataupun April tag ke. Ada macam cara juga lah untuk indoor pun. So Okay. Dr. Hassan, saya nak ajukan satu soalan yang saya terima daripada WhatsApp. Okay. Untuk autonomous vehicle, kita perlu detect obstacle. So dalam dunia sebenar, kita ada banyak obstacle, banyak benda lah. Okay. Adakah setiap benda di persekitaran sebenar tu kita perlu buat perlu buat AI, perlu tangkap gambar yang kita proses jadikan model? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Alright, yang tu tengok kepada kita punya environment lah, atau kepada kita punya environment. So dia biasanya kalau kita nak buat project AI, kita akan start dengan apa yang kita panggil sebagai pre-trained model. Pre-trained model. So pre-trained model ni maknanya apa? Dalam bahasa Melayu dia maknanya model yang sudah di-train untuk data lain. Kita pakai model tu dan kita transferkan model tu untuk kegunaan kita. Kan? So, biasanya orang akan start dengan, kalau nak buat obstacle detection ni lah, kita akan start dengan mana-mana object detection punya model. Contohnya macam yang saya cakap tadi, contohnya kita pakai SSD model. Kan? Ni satu contoh yang paling popular lah untuk object detection. Okay. SSD model ni telah pun di-train untuk satu dataset yang besar yang ada 300 classes. Dataset ni kita panggil Coco dataset lah. Coco dataset. Coco dataset ni dah ada 300 categories. So dalam Coco dataset ni dah memang ada person dalam tu, class sebagai salah satu class lah. Kalau just nak detect orang, tak perlu train balik pun. Kita just run je the model as it is, sebab dia dah pre-trained on other dataset. Kita kena pastikan apa objek yang sebenarnya yang perlu kita detect untuk kita buat obstacle avoidance tu. Contoh yang saya tunjuk tadi, projek laut tadi, contoh kat dalam Coco dataset tadi tak ada bot nelayan. So kita kena ambil gambar sendiri lah. Kita ambil Doktor, terputus ke?
Hello, Dr. Hassan. Putus, okay. Terputus. Okay, Dr. Zul, mungkin sikit kot. Ada satu soalan juga daripada penonton, saya terima. Bertanyakan sejauh mana penggunaan teknologi 5G mempengaruhi effectiveness of autonomous vehicle, sebab setahu saya dalam standard 3GPP protokol untuk LTE, Advanced dan 5G telah pun ada protokol V2C and then V2P dan V2X. Okay, ini persoalan daripada audien lah. Boleh ke Dr. Bantu? Okay, soalan dia 5G eh. Macam mana 5G dapat membantu? Kita tengok balik dekat kita ni lah. Handphone kita, 3G kita ni dapat tak 3G yang sebenar? Kita pakai 3G, rasa-rasa dapat 3G ke dapat 2G? Macam tu jugalah kalau kita kat Malaysia ni pakai 4G, kita dapat tak rasa 4G? Adakah masih 3G? Kadang-kadang kita pergi Thailand, 3G tu sampai ke hutan pun kita masih dapat. Ini saya cerita dari segi infrastruktur yang dibekalkan oleh apa telecommunication company eh. Bayangkan kalau kita dapat 5G, 5G sepatutnya bandwidth dia, speed dia semua lebih lebih banyaklah, lebih luas kan. Okey, kenapa perlunya communication yang sebegitu pantas dan lebar ni lah. Okey, bayangkan kita nak kita nak pantau ini apa dari segi redundancy system. Okey, redundancy system. Kita nak pantau benda tu memang sentiasa communicate dengan cloud, dengan server, dan any action yang boleh diambil alih dengan cepat. Contohnya satu ilmu yang tak dibelajar lagi oleh AI, kereta tu kan, tapi dengan kelajuan kepantasan connect to the server, dia akan update, dia akan refresh. Okay, again back to the Dr. Hassan cakap tadi, dengan edge computing memang dah cukup untuk diri dia. Okay, kadang-kadang apa yang dia nak communicate tu tak cukup, tak cukup, then 5G dia terpaksa communicate dengan cloud. Okay, cloud yang dia ada tu kalau setakat V2G apa V2P is just the protocol string on the position. Kereta ni nak berlanggar kat simpang. Sebab kita kereta ni saya communicate, saya nak keluar dah ni. Okay, it's just a string, normal string. Tapi 5G yang diorang masukkan ni lebih daripada itu. Contohnya saya di sini duduk di rumah, boleh control kereta yang berada di di Jerman. Okay, sorry terbaliklah. Kemungkinan selalunya orang Jerman yang control kereta kita. Okey, terbalik. Contohnya ada yang kalau you tengok kat internet, contoh penggunaan 5G, okey, di apa di Jerman ditunjukkan kereta di Korea, dia boleh control real time, almost real time. Seolah-olah macam dia tengah berada di situ. Dia pakai apa nama tu, VR, dia control macam biasa. Itulah betul baru untuk fully utilize 5G. Setakat V2F, V2G tu is just a communication untuk bagi tahu di mana apa keberadaan kereta tu, apa situation dia. Penggunaan 5G kita nak push up to that limit, real time. Okay, tak ada masalah, you drive macam biasa, seolah-olah macam you jadi pemandu taksi, tapi kereta you ada di luar, you kat rumah, saya tengah drive ni, real time. Any accident, tak ada salah, ini real time. Tengah kontrol pakai benda tu semua, itu 5G. Then you fully utilize 5G. Okay? Saya rasa ada soalan daripada penonton tadi. Ada satu lagi soalan, sambung kepada Dr. Hassan tadi. Sorry, terkeluar ni. Kalaulah PISAS bercita-cita untuk untuk train model, untuk train model buat EV kan, apakah requirement ataupun perlu ke server yang besar untuk menyimpan data untuk buat apa train model tersebut? Okay, alright. Antara sahabat kita kat PISAS ada tak yang gamers? Gamers kan, gamers maksudnya yang ada PC yang boleh main game sedap lah. So dia dia rasanya ada ramai tu doktor, rasanya ramai. Tu saya saja je tanya sebab tahu lah memang ramai tu. So memang biasanya kita akan pakai PC yang ada powerful GPU lah, powerful GPU untuk train. So without GPU boleh je kita train, tapi akan ambil masa yang lama lah. So bila ada GPU, instead of kena train seminggu contohnya, kita boleh train dalam masa 2 jam ke 6 jam, macam itulah. So apa
biasanya kita akan propose kalau kita ada GPU yang sedap sikit lah, macam apa RTX apa yang baru 2060 ke even laptop gaming ke boleh lah. Tak perlulah yang too powerful pun kalau nak kalau nak train. Dan kalau kita tak ada pun hardware, kita seperti yang saya cakap tadi, kita boleh pakai Google Colab. So lepas ni boleh search Google Colab. Okay, situ Google ada kasih free cloud platform yang memang boleh, yang dah ada pre-install TensorFlow dan PyTorch. So kat situ kita boleh train the algorithm up to, kalau tak silap saya, yang free version adalah up to 12 hours of training, which is banyak lah tu. Okay, saya tengok di Microsoft team ada dua orang yang angkat tangan. Manakan masa kita pun dah lebih 5 minit eh doktor, daripada perancangan kita merancang sehingga pukul 12.30. Oh, 12.30, okey. Kalau dapat kita bantu dari soalan, satu dua soalan ke, boleh ke doktor? Boleh, insyaAllah boleh. Okey, dijemput. Sesiapa yang nak bertanya boleh buka mic. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Jaful Fazli daripada Pelabuhan Pulau Pinang. Head of Spaltech, Head of Spaltech. Ini industri lah, industri. Saya dapat pautan ni daripada kawan ni. Jadi saya nampak tertarik. Jadi Pelabuhan Pulau Pinang ni kita ada satu unit dikenali sebagai Smart Point Advanced Logistic Technology lah. Projek terkini yang saya cuba uruskan sekarang ni tengah nak hampir siap lah, iaitu kita deploy drone lah, penggunaan drone dalam pelabuhan lah, yang mencakupi aspek security surveillance, structure inspection, macam-macam lah. Dan kita pun memenuhi banyak aspek dari segi pematuhan pada peruntukan undang-undang kita termasuk berusaha melibatkan 8 agensi kerajaan, dan proses ini masa 3 tahun lah di-deploy. Dah ada tim semua dah sekarang nak deploy drone yang tu yang terbang lah. Untuk water drone ni, kita ASV ni, okay, mungkin anda yang Profesor Madia Zulkifli pun terminat ni. Pada tahun lepas, kita ada cuba berhubung dengan salah satu IPTS lah mengenai keberangkalan nak deploy drone ni, water drone ataupun ASV ni. Pertama untuk draft survey lah, disebabkan kedudukan Pelabuhan Pulau Pinang ni, dia berhampiran dengan muara sungai. Secara umumnya terdapat beberapa muara sungai lah. Jadi selain berlaku siltation, yang pelabuhan paling kerap berlaku siltation ni, pemandangan ni adalah di Pelabuhan Pulau Pinang lah. Jadi ada keperluan, dan kita terpaksa orang tu deploy boat, kita pakai single beam dan multi beam lah, multi beam untuk buat draft survey. Yang tu yang jadi kos cukup tinggi di pihak kami lah. Jadi kita nak tengok keperangkalan nak deploy drone, water drone. Kita ada pilihan banyak produk daripada China, murah. Tapi kita nak tengok kemungkinan produk lokal tempatan boleh bangunkan ni kan. Saya pun sebenarnya pernah berhubungan kinetik ke, tapi dia masih dalam keadaan pakai single beam lah kan. Kita nak tengok kemungkinan. Dan kita pun kita nak buat boat ni, dia multi-purpose lah. Di samping untuk buat draft survey, termasuk juga untuk buat structure inspection. Dia boleh masuk bawah deck, dia buat structure inspection. Non-destructive structure inspection lah. Yang mana sekarang ni kita buat secara manual. Kita punya dermaga tu termasuk bawah kita nak buat inspection. Every 6 month, kita punya civil engineer akan buat inspection secara manual. Ambil gambar, masuk bawah. Jadi dia, benda ni kena buat cepat. Kena air pasang net balik. Kena keluar cepat, kena terpangkap bawah dermaga ni. Dan dermaga kami pun, kita ada banyak dermaga lah, terminal dan di Pelabuhan Pulau Pinang ni. Jadi kalau kita pun nak, boleh, kalau kita nak multi-purpose ASV lah, yang mana boleh buat tugas-tugasan untuk draft survey dan juga terlibat structure inspection. Dan juga untuk kes-kes tertentu untuk buat search and rescue. Pasal ada banyak kes juga, kadang-kadang kenderaan jatuh loh daripada Jambatan Pulau Pinang, kenderaan apa ni, ada yang jatuh dan loh banyak lah kan. Kita boleh guna cadangan guna ASV ni. Jadi kita nak tengok satu penggunaan yang di samping guna multi beam ni, kita nak tengok masuk LiDAR juga komponen lah. Dr. Wan, Prof, saya dalam proses untuk submit lagi sekali baru ni kepada MOSTI lah untuk nak buatkan projek ni. Dan kami memang duduk cari partner lah daripada penyedia lah untuk bantu kami untuk develop benda ni. Jadi feedback daripada MOSTI memang di peringkat antarabangsa produk banyak, nama-nama yang produk China pun banyak, daripada Australia pun ada, China pun ada, Europe pun ada. Jadi kita nak bangunkan boleh kalau local produk lah, kalau boleh.
Dan saya berminat kalau boleh dapat ada satu bentuk kolaborasi lah, mungkin sama dengan PESAS ni, kan, Projek Sultan Ahmad Shah, Sultan Hassan Shahud, tak salah saya, dan juga UIA. Sekiranya mungkin saya dalam proses nak submit kepada Musti pun ni. Pun ni dah prepare, dah submit dah. Lepas tu dia langsung tukar dalam bahasa Melayu. Saya nak tukar bahasa Melayu lah. Kan? Proposal paper tu dalam bahasa Melayu pula. Jadi untuk yang drone pun, kita drone ni uniknya dari Penempuan ni, dia bukan setakat di Malaysia saja, di peringkat dunia. Tak banyak pelabuhan yang dihimpit oleh dua lapangan terbang. Kami ni satu-satu pelabuhan di Malaysia yang dihimpit oleh dua lapangan terbang. Yang tu satu lapangan terbang antarabangsa Bandar Lepas. Satu lagi lapangan terbang TUDM di Batu lah. Jadi pematuhan daripada ni memang cukup ketat. Jalan di peringkat dunia pun sikit sangat. Ada yang konsisten. Jadi kita develop satu proses ni yang memang kita international standard lah. Tapi kita terpaksa pakai drone yang hard product yang sedia ada dalam pasaran. Sebenarnya kita pernah jumpa APTA untuk develop, tapi tak mungkin sampai tahap pematuhan itu kan. Jadi terpaksa pakai yang internationally recognize drone yang brand lah. Cuma lepas ni nampak dari segi saya nampak di pihak UAE ataupun PESAS mungkin dia majukan dari segi dia punya detection system, dan itu yang mungkin kami boleh guna baik. Kita boleh buat kolaborasi yang saya nampak. Tim kita ni memang kita ada tim lah, tim drone ni. Kami ada 11 orang. Tim ni saya bentuk, ada 11 orang pilot lah. Yang ketua dia ada lesen pilot tu lah, PPL lah. Memang dia very structured. Kita dapat keputusan daripada Kementerian Pertahanan, daripada Jabatan Laut, daripada banyak agensi lah. Akhir sekali CM lah. Itu akhir sekali kena ada lah. CM tu sudah pastinya lah. Dan, jadi mungkin sebab ni mungkin boleh buat lawatan ke sini pun, nak tengok macam mana kami deploy drone dan macam mana boleh add value to the image yang kita dapat ni. Kita nak buat, the reason why kita nak masuk AI lah. Kalau tidak, kena tengok kat screen juga kan. Tengok kan, buang masa lah. Dan tu kita boleh buat AI dan kita boleh buat index. Dia menarik. So rasanya sekarang ni saya dah dalam proses nak submit. Saya punya proposal tadi dapat panggilan daripada Suruhanjaya Pelabuhan Berpinang untuk bila nak submit ni. Jadi kalau boleh saya nak masuk nak partner, nak tengok partner yang sesuai naknya. Tu saya dapat benda ni, saya nak, yang ni kena sangat lah. Cuma ASB dia tu saya mungkin saya susah lagi lah daripada apa yang mungkin dibangunkan sebelum ni. Maksudnya dia nak meet multi-purpose tapi taklah terlalu besar sangat. Jadi saya pun pernah tengok ASB yang ada ni. InsyaAllah yang tu lah. Ya, kalau dapat boleh ringkaskan sebab kita tidak banyak masa. Jadi saya misalnya perusahaan saya ni ada mungkin tak kita boleh buat satu kolaborasi antara Pelabuhan Pembinaan dengan pihak UIA dengan PESAS. Itu soalan sekarang ni. Ataupun cuma sekadar akademik ni, mesti akademik lagi. Industri tak sedia masuk. Okey, terima kasih banyak-banyak je Cik Zafrul atas jemputan tersebut. Okey, insyaAllah kita akan buat lagi program ini di masa akan datang. Oleh kerana masa sangat mencemburui kita pun telah melangkaui masa yang telah ditetapkan. Terima kasih di atas perkongsian ilmu yang telah disampaikan oleh Dr. Hassan Firdaus sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak buat satu pengumuman untuk aktiviti petang ini. Kita ada satu program lagi, iaitu Autonomous Vehicle Development in Higher Education Sharing daripada South Korea, Didactic Approach. So petang ini ada satu program bersama dengan Korea. So saya menjemput semua sekali peserta, para pendengar untuk join lah petang ini. Di akhirnya nanti saya akan sharekan link, mungkin daripada AJK boleh sharekan link di ruang chat untuk penonton ambil maklum. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang akhirlah program kita pada pagi ini dalam mendepani cabaran revolusi industri 4.0 ini. Semua pihak sebenarnya perlu bersama-sama memainkan peranan. Kita telah mengetahui sebagai contoh, PISAS Politeknik Sultan Hassan Shah telah pun bergerak cergas dalam projek autonomous vehicle-nya, manakala UIA dengan projek vessel robotnya. Sekarang, apa pula peranan anda? Okey, tanyalah diri masing-masing. Akhir kata, terima kasih kepada ketiga-tiga panel, iaitu Dr. Nora Syadi, Profesor Madya Dr. Zulkifli dan juga Dr. Hassan Firdaus di atas perkongsian ilmu tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh warga kerja pasukan AW PISAS dan juga Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Okey, sekian saja kita tamatkan perbincangan hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin kita boleh tunggu sekejap untuk ambil gambar. Okey, boleh kita sama-sama semua buka kamera ke untuk tangkap gambar bersama dengan pengarah PISAS, Cik Zubir. Okey, JK tolong ambil gambar. Okey, dah ready ke? Okey. Satu. Oh, ada lagi. Kalau boleh buka kamera mana yang ada tu untuk kita penuhkan ruang. Okey, ready. Satu, dua, tiga. Okey, kalau ada yang lain ambil gambar sekali pun boleh juga. Okey, terima kasih. Jumpa lagi untuk aktiviti petang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dr. Syahdi boleh sharekan untuk flyer petang? Oh, flyer sah. Okey, kejap. Link ya, link Zoom. Link dan Link Zoom saya dah share dalam chat. Okey. Saya laptop ni tak ada poster ke banner tu. Poster. Tapi boleh save tu lah yang Zoom tu. So, kalau dapat paparkan kita punya flyer tu pun cantik juga. Yes. Okay, Dr. Hassan, terima kasih banyak-banyak. Tadi yang pelabuhan Pulau Pinang tu kita boleh itulah. Ya, yeah, bekerjasama. Haji apa ni? Haji Jasmin.